Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar anak-anak SMK Kajang Utama, khususnya murid-murid tingkatan 4 2021. Dan sekiranya ada juga ibu bapa yang turut sama dengan kita pada hari ini, selamat pagi diucapkan. Terima kasih kerana masih sudi bersama dengan unit bimbingan dan kaunseling untuk program hari ketiga, yang mana kita telah pun bermula pada hari Isnin yang lalu, dan hari ini ialah hari yang ketiga, hari Rabu, dan hari ini ialah khusus untuk hari tujuh pendidikan selepas SPM. Okay. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan buku kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita bersama-sama dengan unit bimbingan kaunseling untuk program khas kepada murid tingkatan 4 2021, yang mana pada pagi ini kita bertuah kerana dapat bersama-sama dengan Cik Mustafa bin Abdullah. Kalau ada anak-anak yang mengikuti Facebook, Cik Mustafa ni antara mereka yang paling banyak dirujuk lah oleh murid-murid dan ibu bapa, khususnya berkaitan dengan hala tuju anak-anak selepas SPM. Jadi untuk kita tidak membuang masa, bagi saya ini adalah peluang keemasan yang sangat baik untuk semua anak-anak SMK Kajang Utama. Dengan ini saya menjemput Cik Mustafa bin Abdullah untuk meneruskan program kita pada pagi ini. Silakan. Okay, terima kasih Cikgu Mas, terima kasih Cikgu-cikgu semua, terima kasih para pelajar. Okey, sekarang pelajar kan tengok dekat site lain lah, bukan tengok dekat Google Meet ya. Tapi saya harap ada akses untuk pelajar nak tanya soalan nanti. Okey, baiklah, hari ini kita akan saya ubah sikit tajuk tu kepada lebih kepada persediaan awal untuk SPM. Saya akan gunakan slide all throughout. Okey, ada slide tu saya dah bagi handout dekat Cikgu. Kalau boleh pelajar download dan print, okay, untuk rujukan, benda itu akan jadi berguna sampai tahun depan pun. Sampai habis SPM pun, insyaAllah benda itu akan berguna. Okay. Baiklah, saya start with the slide straight away. Ya. Okay. Okay. Tadi minggu orientasi tingkatan 4 dan saya bagi tajuk persediaan awal SPM. Okey, sedikit mengenali tentang diri saya. Okey, nama saya Mustafa Abdullah. Saya lahir tahun 63. Umur saya dah 58, 2 tahun lebih cukup 60. Saya pun cadang memang nak bersara lah umur 60. Okey. Pendidikan awal saya di Kota Baru. Saya nak kongsi sikit, masa form 2, form 3 tu saya masih di Kota Baru. Tapi masa itulah saya buat keputusan untuk mencapai cita-cita saya untuk jadi seorang arkitek. Okey. Dan masa perancangan tu jugalah, masa tingkatan 3 tu kita dah fikir dah. Tingkatan 4 saya nak masuk sekolah menengah teknik sebab laluan untuk jadi arkitek untuk bidang-bidang teknikal pada masa tu ya. Sekarang ni tak masuk sekolah teknik pun boleh, okey. Pada masa tu sekolah teknik memberi laluan yang lebih baik. Jadi saya masuk sekolah teknik tingkatan 4, tingkatan 5. Selepas tu saya sama belajar ke bidang seni bina di ITM. Masa tu panggil program tu dinamakan Diploma Seni Bina. Tapi pelik jugalah Diploma Seni Bina tu, satu-satunya program Diploma Seni Bina yang 4 tahun. Kita pun tak nak fikir sebab apa 4 tahun. Rupanya Diploma Seni Bina ITM tu dah setaraf dengan ijazah sarjana muda. Dan bila UITM dinaik taraf jadi universiti, maka kita pun boleh pergi serah balik diploma tu dan dapatkan ijazah sarjana muda sains di mana. Tapi sebab kena bayar RM800, tanya kawan-kawan semua tak pergi tukar. Okey, semua simpan yang original, kita nak nama ITM tu. Okey, so kita kali nama ITM tu lah. Saya kerja agak lama di Kuala Lumpur, di Kota Baru, termasuklah di negara Brunei Darussalam. Dan saya balik semula tahun 92 lebih kurang. Saya balik, saya kerja di Malaysia sebagai di firma arkitek. Lepas tu saya masuk ke sebuah universiti, kolej swasta masa tu, Twin Tech University.
kalau orang dekat kajian dekat Bangi ni dia tahulah. Okey, next chancellor saya Profesor Datuk Dr. Ismail Salih. Okey, orang Kajang. Dia orang Kelantan tapi tinggal dekat Kajang. Saya kerja 18 tahun sebagai pensyarah, sebagai pentadbir sebagainya, dan tahun 2012 saya berhenti. Masa tu juga saya sambung masters, okey, dalam bidang engineering business management. Tapi pengalaman 18 tahun tu saya gunakan sebaiknya untuk saya buat kerja saya sekarang. Sebab kita jumpa ramai pelajar yang nak masuk belajar tak lepas syarat, yang dah belajar tapi tak lulus dan sebagainya. Okey, bagai-bagai masalah. Dan dari situlah mendorong saya untuk memulakan apa yang saya sebutkan hala tuju pendidikan lepas SPM. Sebab masalah yang paling besar ialah selepas SPM. Dan itulah yang kita nak sediakan pelajar kita sekarang. Saya buat program dari tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Masalah paling besar ni bila tingkatan 5. Tapi masalah tu perlu diselesaikan masa tingkatan 3 lagi. Tapi tingkatan 3 ni pelajar tak rasa macam penting sangat. So saya cuba juga tapi kurang menarik lah. Satu, yang kedua, masa tingkatan 3 tu banyak sangat subjek. So dia tak sempat lah. So kalau ada kesempatan dengan tingkatan 4 pun kita masukkan perkara tu. Okay? So itulah bermulanya saya. Dan saya ada grup Facebook Hala Tuju Pendidikan Lepas SPM. Pelajar, guru, apa semua dijemput masuk. Cuma dalam grup ni kita agak tegas sikit. Tolong jangan post benda-benda yang tak berkait. Walaupun benda tu baik. Okey, walaupun benda tu baik sebab kita nak bincang purely tentang Hala Tuju Pendidikan Lepas SPM. Ada orang nak hantar kuliah agama lah, macam-macam. Kita tak benarkan. Saya minta maaf sangat ya. Okey. Pertama sekali, bila kita naik tingkatan 4, kita kena faham tentang pakej mata pelajaran. Saya nak bagi sekitar selalu, pelajar dah jelas dah benda ni, cikgu pun dah bagi penerangan. Ini pakej sains tulen. Paling mudah sekali kalau kita sebut sains tulen ni ialah pelajar yang ambil ketiga-tiga mata pelajaran sains, iaitu fizik, kimia, biologi. Yang tengah tu beza dia ialah sekolah agama. Dia ada tiga subjek tambahan. Okay? Dari ambil pendidikan Islam, dia ambil mata pelajaran agama. Yang ketiga tu mungkin dia boleh option untuk ambil pendidikan seni. Okay? Yang kedua, STEM B. Okay, STEM B ni, yang tadi STEM A, STEM B. Saya namakan sains gunaan. Dia sama juga macam sains tulen, cuma dia ambil biologi saja. Dan yang boleh ganti sebenarnya biologi saja, bukan fizik, bukan kimia. Tak boleh kata drop kimia, ambil sebab yang tak boleh. Yang boleh ganti hanya fizik, hanya biologi saja. Dan biasanya diganti dengan subjek-subjek teknikal lah. Ada 14 subjek yang pelajar boleh ganti. Okay. Tapi janganlah pun lepas program ni pergi jumpa cikgu, cikgu saya nak ambil subjek ni yang cikgu sebut tadi. Jangan. Sebab ini bergantung kepada kemampuan yang sekolah boleh tawarkan. Kalau sekolah tak boleh tawarkan, memang tak adalah untuk awak. Okay? So tak, jangan pula kata begini, cikgu saya tak nak ambil bio, saya nak ambil sains sukan. Ah, susah. Okay? So itu yang itu kemampuan sekolah tawarkan. Okay? Dan yang ketiga, STEM C ataupun teknologi. Yang ni dia ada subjek teknikal. Ada subjek teknikal sikit, ada subjek yang elektif berbeza sikit. Sains komputer, perniagaan dan sebagainya. Okay? So dan dia tak ambil fizik, kimia, biologi. Okay? Dan yang keempat ialah of course pakej kemanusiaan. Pakej kemanusiaan ni dia tak ada subjek-subjek elektif yang berbeza tu. Okey, tapi dia lebih kurang sama je. Dia purely kalau elektif dia pun elektif perniagaan, elektif agama dan sebagainya. Okey. Baiklah, bila kita nak tengok penentuan aliran ni, sama sekali kita tak boleh lah kata cikgu saya nak masuk aliran ni, sampai ni. Dia bukan lagi soal apa yang pelajar nak tau, tapi soal apa yang pelajar layak. Apa yang pelajar layak tu cikgu dah nilai dah daripada awak tingkatan 1, tingkatan 2 sampai tingkatan 3. Walaupun tingkatan 3 awak tahun lepas tak banyak masa bersama dengan guru, tapi guru dah berikan penilaian professional mereka untuk menentukan awak di kelas mana masa tingkatan 4. Apapun awak kena bersyukur. Okey, bersyukur dah maksudnya sebab ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Mungkin awak tak dapat masuk kelas sains sebab awak awak mungkin masa depan awak lebih sesuai di aliran yang berbeza. Okey. Itu kita kena syukur. Itu sekurang-kurangnya kan awak tak perlu salahkan orang lain tau. Okey? Tak perlu salahkan diri sendiri kalau awak nak pilih. Okey, so awak dah dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan. So kita boleh syukur. Dan kalaulah kita rasa menyesal kita nak masuk kelas ni tapi tak boleh, maka kita kena berusaha. Kita kena berusaha, kita kena buktikan yang kita sebenarnya sepatutnya boleh. Sepatutnya jadi lebih baik daripada tu. Okey? Dan kalau kita dapat benda yang lebih baik, kenapa kita nak cari benda yang kurang baik? Okay, contohnya, pelajar dah dapat masuk kelas sains tulen yang dapat ambil fizik, kimia, biologi. Kenapa nak masuk kelas lain yang tak ada fizik, kimia, biologi sedangkan orang lain tak lepas syarat tu pun nak masuk situ. So, awak dah lebih pada that. So, kita kena bersyukur, kita berusaha. Okay? Kita diberi peluang sebenarnya untuk belajar benda yang mungkin pelajar kata susah tau. Tapi kita kena berusaha. Dan, of course,
kita kena istiqamah, kita kena pegang betul-betul apa yang kita belajar tingkatan 4 ni, kita kena bawa sampai tingkatan 5, bukan setakat sampai tingkatan 5, sampai kita melanjutkan mengajian ke universiti. So ada kriteria ditetapkan, kementerian dah gunakan, sekolah dah gunakan kriteria tu, dan guru telah, sekolah telah memberikan pertimbangan profesional. Ada perkataan tu, pertimbangan profesional untuk menentukan awak dalam package mana yang sesuai. So jangan pertikaikan profesionalisme guru, okey. Tapi kalau ada keperluan apa-apa, bincanglah, okey. Ada sekolah dibagi kebenaran pelajar masuk aliran ni, tapi dengan syarat pelajar kena buktikan dia betul-betul bagus dalam aliran tu, then dia kekalkan. Okey, so ada option, tapi tak semua sekolah boleh gunakan option yang sama, okey. So sekolah mungkin berbezalah. Okey. Baiklah, bila kita nak masuk universiti, ada dua aliran di universiti. Satu aliran sains, satu aliran sastra. Berdasarkan kepada STEM A, STEM B dan STEM C dan juga kemanusiaan. Okey. Bila kita nak masuk universiti, penentuan aliran kita dibuat oleh UPU. UPU ni singkatan kepada unit pusat universiti ataupun bahagian bahagian pengurusan kemasukan pelajar ke IPT. Okey. Pelajar aliran sains ialah pelajar yang mendaftar mengambil 4 daripada 5 mata pelajaran ini. Kalau pelajar ambil maths, MX, fizik, kimia, biologi atau subjek lain yang ada biologi, maka dia aliran sains. Kalau pelajar aliran sastra, dia tak ambil kombinasi itu, maka dia aliran sastra. Ini nak masuk universiti ya. Sebab di sekolah ni package. Okey, package itu bukan aliran tu. Okey, package mata pelajaran. Tapi bila kita nak terjemahkan package itu menjadi aliran, dia jadi macam ni. Okey, baiklah, saya ambil contoh. Kalau aliran sains, biasanya pelajar akan ambil matematik, matematik tambahan, fizik, kimia, biologi, dan itu sebagai mata pelajaran utama ya. Dan mata pelajaran lain dia, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, pendidikan Islam ke, moral ke, PSIPPS atau kalau ada subjek-subjek lain. Maka pelajar ni ialah pelajar aliran sains untuk masuk universiti. Manakala untuk pelajar aliran sastra, ni pun satu ya, jangan minta-minta dengan cikgu untuk tawar, untuk saya nak ambil subjek tu, saya ambil subjek ni. So, itu bukan tu pada pihak sekolah. Saya kena tunjukkan benda tu dekat bawah tu, sebab banyak kali juga sebelum ni bila kita cerita-cerita, lepas ceramah je pelajar pergi jumpa guru, ada yang pergi jumpa pengetua terus, ada yang cerita dekat apa dia nak ambil subjek tu, cikmu kata boleh ambil subjek ni tapi sekolah tak ada. Okey, so saya kena sebut hari ni supaya nak elakkan daripada takut nanti ada pelajar pergi jumpa, kenapa sekolah tak tawarkan subjek ni, saya nak suruh anak saya ambil subjek ni. Sudah, okey, so dia bergantung pada kemampuan sekolah. Untuk pelajaran sastra, dia berbeza sikit, okey. Dia start dengan trust dulu, dia start dengan trust dulu. Kalau sains tadi, dia start yang ni dulu, yang ni kemudian, okey. So, aliran sastra, dia akan ambil bahasa Melayu, sejarah, sains, matematik, satu subjek agama, ataupun kalau kelas KAA, dia ambil PPS, bahasa Arab, bahasa Inggeris, dan dia ada elektif berbeza. Elektif bahasa, contohnya bahasa Arab, okey. Pengajian Islam, dia PSI, PPS, sastra dan sebagainya. So, dia ada tambahan-tambahan yang mata pelajaran itu kepada mata pelajaran utama tadi. Saya sengaja gunakan istilah mata pelajaran utama tu sebab saya nak kalau boleh pelajar ambil perhatian dan beri tumpuan sebaik mungkin kepada 5 mata pelajaran utama, aliran sains atau aliran sastra, sebab benda tu akan berkaitan dengan merit. Tapi kita ceritalah merit hari ni. Okey, sebab kalau kita merit takaran tak habis. Okey. So ada aktiviti lain, okey. Jadi pelajar tu ambil ekonomi, ambil perakaun dan sebagainya. So dikira aliran sastra. Jadi kalau kita tengok balik apa yang dimaksud dengan STEM tu ialah kalau kita nak masuk universiti nanti, kalau awak berada di STEM A, STEM B, maka awak aliran sains. Kalau berada di STEM C ataupun kemanusiaan, awak aliran sastra. Sebab tu semalam saya postkan ada 20 program asasi yang pelajar kelas kemanusiaan dan juga STEM C ni boleh mohon. Okey, 20 program asasi, agak banyak tu. Okey, dan asasi tu sangat menarik. Baiklah. Okey. STEM A ringkasnya ialah, okey, sains, dia boleh sambung belajar dalam bidang sains, kejutaan, teknologi, kemanusiaan, sastra, dia boleh sambung semua. Okey, semua bidang STEM A. STEM C, dia boleh masuk semua bidang sains kecuali yang berkait dengan sains hayat. Ada biologi saja, ada tak boleh. Okey, tapi yang buat engineering, teknologi boleh. Okey, dan STEM C ni, dia lebih kepada berteraskan teknologi. Kejutaan pun boleh, tapi teknologi kejutaan. Okey, teknologi komputer, teknologi kemahiran dan sebagainya. Dan dia boleh masuk program kemanusiaan aktivitas. Kemanusiaan, dia boleh masuk program kemanusiaan, sastra aktivitas, dan dia sebenarnya boleh juga untuk masuk ke program-program yang kita asalnya khusus STEM C. Cuma dia punya skor result yang bagus. Dia boleh masuk program-program kejuruteraan pun dia boleh. Dia nak buat diploma kejuruteraan dekat politeknik pun boleh. Walaupun dia kelas kemanusiaan. Okay? So, pilihan tu sebenarnya masih luas. Tetapi
ditetapkan berdasarkan pada kemampuan awak, pencapaian awak semasa tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 untuk tahun ni lah, okey, sebab kita tak ada PD3. Okey, matematika elektif. Kenapa kita pelajar dibenarkan ambil subjek-subjek ni? Contohnya, bila pelajar diberi kesempatan untuk ambil mata pelajaran matematik tambahan, itu sebenarnya peluang untuk pelajar sambung belajar ke matrikulasi. Okey? Dan syarat matrikulasi sekarang ni ialah pelajar kena ambil matematik tambahan untuk masuk ke matrikulasi, tetapi tak ada syarat kena dapat grade C dalam mata pelajaran matematik tambahan seperti tahun lepas. Ha, tahun lepas, matematik tambahan kena dapat minimum C. Kena ambil dan kena dapat minimum C. Tapi tahun ni tak ada. Okey? Tapi kena ambil. Okey, tapi kena ambil. Yang kedua, pendidikan seni. Sekiranya diberi peluang untuk ambil mata pelajaran pendidikan seni, ambillah. Sebab benda tu boleh bantu awak dua perkara. Satu, untuk bidang-bidang seni. Memang tak ada program yang letak syarat khusus mata pelajaran seni tu. Okey? Tetapi dia akan atau-ataukan dengan mata pelajaran lain. Satu. Yang kedua, bila kita ambil pendidikan seni, kita akan ada hasil kerja lukisan yang kita buat semasa kita tempat kita lima. Sekiranya awak nak mohon untuk program diploma seni lukis seni reka, diploma seni bina reka bentuk dalaman di UiTM, contohnya, awak kena bawa hasil kerja lukisan tu untuk semasa temuduga. Dia nak tengok apa yang awak dah pernah lukis, apa kemampuan awak melukis. Jangan tipu bawa lukisan orang lain sebab dia tak tengok saja, dia akan suruh awak melukis juga pada masa tu. Jadi kalau kita bawa lukisan orang lain yang cantik, tengok-tengok kita tak boleh melukis tangan kayu, habis. Dia bukan setakat awak setakat gagal, tapi dia akan anggap ni macam menipu lah, dia kata. Okay? Dan yang ketiga, mata pelajaran tasawuf Islam. Biasanya pelajar dah ambil pendidikan Islam tapi dah ambil tasawuf. Pendidikan Islam dan tasawuf ni tak banyak beza dia kena belajar. Jadi pelajar belajar sekali untuk dua mata pelajaran dan boleh membantu untuk lengkapkan 8 mata pelajaran dan untuk mencerahkan peluang untuk pelajar dapat keputusan kesuruhan yang lebih baik dari segi merit dan sebagainya. Mata-mata pelajaran lain seperti bahasa Arab. Bahasa Arab ni saya minta maaf kalau sekolah tak ada, tapi saya nak bagi tahu je. Kalau nak sama belajar bidang pengajian Islam, memang wajib bahasa Arab. Kalau nak jadi guru bahasa untuk kelas, memang wajib ambil bahasa apa yang kita nak mengajar tu. Dan satu lagi, persiapan akaun. Persiapan akaun ni saya ada dua situasi. Satu, mata pelajar aliran sains yang tak biologi dan diberi kebenaran untuk ambil persiapan akaun. Lalu tujuan dia bukan nak suruh pelajar tu jadi accountant, tapi nak suruh pelajar tu boleh skor persiapan akaun. Sebab ambil persiapan akaun ni peluang nak skor A+, cerah. Okey. Tapi kalau ambil bio, kalau budak tu tak nampak tentang biologi, dia tak mungkin dapat skor A+. Persiapan akaun, awak faham konsep, buat akaun betul, balance, dia dapat A+. So, tujuan ni dua. Satu, memang untuk gantikan biologi, untuk dia boleh skor biologi. Yang kedua, dia sebenarnya peluang untuk, dia alternatif lah kepada biologi. Okay, so, daripada biologi. Dan yang kedua nak beritahu senario dia lah, tak semestinya pelajar ambil persiapan akaun ni, dia akan kena sambung belajar dalam bidang perakaunan selepas SPM. Tak. Dia hanya nak mantu grade saja, dan dia nak buat engineering boleh, dia nak buat sains fizikal lain boleh, nak buat IT boleh. So dia lebih kepada nak membantu. Okay, so satu mengganti, yang kedua membantu. Okay, so that's satu scenario untuk mata pelajaran persiapan akaun. Okay, bagi mata pelajaran sastera, persiapan akaun ni dia salah satu elektif untuk perniagaan. Okay, so dia kalau dia belajar persiapan akaun dan tak di universiti, dia letakkan syarat wajib dapat grade apa-apa dalam persiapan akaun. Even UVISA atau lepas, dia memang tak syarat persiapan akaun kena dapat C. Tapi tahun ni, kalau tengok syarat balik, dia berubah sikit. Persiapan akaun atau mata-mata pelajaran lain. Tapi, kena ada persiapan akaun juga. Kena ada persiapan akaun sebab diploma perakaunan di UNISA 2 tahun saja. Diploma perakaunan UiTM 3 tahun, 2 tahun setengah. So, sebab awak ada persiapan akaun, maka awak boleh buat diploma perakaunan 2 tahun. Lagi cepat. Okay? Tapi, kelebihan ni bila kita ambil persiapan akaun lah. Okay. Baiklah. Antara program pra-universiti, program diploma, sijil. Okay. Saya nak tunjuk gambaran dulu ya. Awak ambil SPM tahun depan, 2022, kita nampak tahun ni kan? Okey. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksudkan asasi atau matrikulasi ni. Kalau pelajar sekolah agama, saya ambil kalender biasa ni ya. Kalender biasa, kalender normal lah. Bukan kalender PKP, bukan kalender sebab COVID sebagainya. Okey. Kalau kita sekolah agama dia ambil STAM,
dia ambil habis SPM bulan 12 tu, bulan 1 dia belajar STAM. Tapi tahun ni saya pun tak tahu budak STAM dah start bila kan. Okay, yang tahun lepas pun tak periksa lagi, yang tahun ni pun tak periksa lagi dan tak boleh masuk lagi. Mungkin tahun ni tak ada STAM. Okay? Tapi kalau kita masuk asas metrik, kita akan ambil masa lebih cepat. Kita akan mula pertengahan tahun, kita habis pertengahan tahun juga tahun depan. Bukan pertengahan lah, lebih kurang bulan 4 kita habis. Dan kita boleh terus sambung, boleh terus mohon untuk sambung ijazah pada bulan 9 tahun berikutnya. So awak ambil SPM 2022, 2023 buat asasi, okay, dan terus. Tapi kalau ambil STPM, dia akan panjang sikit 2 tahun. Kalau kita buat diploma, dia akan jadi lambat lagi, lambat lagi. Okay, kalau diploma UNISA 2 tahun, diploma UiTM 2 tahun setengah, diploma politeknik 3 tahun. So dia akan lebih lama. Tak kisahlah, janji yang pentingnya bagi saya, kena rebut peluang untuk belajar. Yang kedua, kalau kita mampu, kita belajarlah sungguh-sungguh untuk dapat asasi metrik supaya kita akan lebih cepat untuk buat ijazah. Tapi kalau tak mampu, tak apa. Kita buat laluan yang pelan. Cuma jangan sampai tersangkut dekat mana-mana. Okay, dan of course, kita pun ambil program sijil juga. Saya ada kawan seorang yang daripada sijil, buat diploma, buat ijazah, buat master sampai PhD. Dapat PhD 40 lebih kurang. Dan sekarang di masyarakat UiTM. Ada? Okay, ada. Dan itu beza dia. Cuma, tak tekan sikit bila kita buat kita ambil kita belajar dalam tempoh-tempoh ni, dia akan jadi, kalau diploma tu bila kita nak sambung ijazah dia akan dilambat sikit sebab diploma ni dia habis bulan 5 bulan 6 UPU tutup bulan 4, jadi bila nak mohon ijazah tu dia tak lepas, jadi dia kena mohon tahun depan. Sebab tu saya buat aero-aero tu kan, tahun depan setahun lambat. Nanti kita cerita panjang lagi. Okey, baiklah, pilihan peluang selepas SPM untuk sambung belajar. Okey, kalau kita masuk program asasi, nanti saya cerita apa dia program asasi. Okey, ada 43 program asasi, 23 program khas untuk pelajaran sains saja, 20 program, sorry, khas untuk sains saja, 20 program untuk aliran sastra. Ha, kalau aliran sastra, 20 program ni. Tapi semua aliran sains ni, dia boleh mohon ke semua 43 program. Okey, yang kedua, program matrikulasi. Ada 3 bidang, iaitu sains, kejuruteraan, perakaunan. Semua ni, pelajaran sains boleh mohon. Tapi kalau perakaunan tu, aliran sastra pun boleh mohon. Kalau saya sebut aliran sastra tu, dia akan masukkan stem C dengan perakaunan kemanusiaan. Okay? So, dia boleh mohon dengan syarat dia boleh negeri C, matematik matematik tambahan. Itu syarat dulu. Sekarang, asal ambil matematik tambahan. Okay? Yang keempat, okay? Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk jadi guru sekolah rendah. Okay? Nak masuk maktab perguruan. Dulu dipanggil maktab. Sekarang kita panggil IPG. Ya? Institut Pendidikan Guru Malaysia. Ada 8 daripada 48 program ni. Hanya pelajar aliran sains saja yang boleh mohon sebab dia kena ambil mata pelajaran sains tulen, fizik, kimia, biologi dan juga matematik dan matematik tambahan. Okay? Kalau nak masuk ke program diploma dekat universiti, daripada 338 program, semua pelajaran sains boleh mohon. Okay? 51 program khusus aliran sains saja, 87 program banyak ya untuk pelajaran sains dengan sastra boleh mohon. Okay? So, itu beza dia. Okay? Itu beza dia, pilihan-pilihan yang ada. Dan kalau kita nak masuk ke program kemahiran, okay, program dekat diploma dekat ITA. ITA ni diploma dekat Politeknik PKM tu, P tu Premier, K tu Conventional, M tu Metro. Okay, EdTech tu pusat teknologi lanjutan di bawah Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia. JMTI pun sama juga, Japan Malaysia Technical Institute, ILP, Sudakan Penasrian, KTM, College Kemahiran Tinggi Mara, IKM, Merah Mara, IKBN dan IKTBN. Okey, itu untuk program sijil, program diploma ada dekat College Community. Kita akan pergi tahu satu persatu, tapi saya tak pergilah detail sangat. Ada senarai tu, dalam handout tu dah ada. Okey, nanti cikgu boleh edarkan handout tu, print, tengok. Okey. Program sijil dan diploma kemahiran. Okey, kita pergi program sijil dulu. Okey, program sijil ni, kalau College Community, itu dia program sijil yang ada. Banyak. Okey, ada 155 program sijil. Program diploma ada 164 program diploma. So itu pilihan yang ada untuk awak. Baiklah, tolong elakkan daripada buat kesilapan yang sangat menyedihkan. Sorry, saya tertinggal slide tu, nanti saya akan jelaskan balik. Okey, saya tiba balik. Saya tengah sediakan benda lain. Okey, saya nak jelaskan balik yang ni. Okey. Okey, program asasi dalam hidup tam ini. Saya untuk balik slide ni. Okey. Program asasi dan asasi matrikulasi ataupun kalau di USIM ni dipanggil TAMHIDI ialah program pengajian selama 1 tahun selepas SPM, di mana lepas tahun tu awak terus sambung untuk buat ijazah. Okey, so itu beza dia setahun. Kalau kita buat diploma, dia akan jadi 2 tahun hingga 3 tahun 2 hingga 3 tahun.
lepas diploma awak boleh terus kerja. Beza antara dua ni ialah program prasasti atau program pra-universiti ni, asasi, matri, STPM semua sekali ni, tujuan dia bukan untuk kita nak dapat kerja lepas pada Belanda tu. Tapi tujuan dia untuk menyediakan kita untuk mohon sambung ijazah. Program diploma ni berbeza. Dia lebih bertujuan, lebih ya, kata, saya guna kata tu, lebih bertujuan untuk pelajar bekerja selepas habis diploma. Dan bukan sangat untuk sambung belajar. Okay? Jadi itu beza dia. Kalau kita bercadang nak bekerja terus lepas diploma, lepas habis belajar pengajian tinggi, maka kita masuk program diploma. Terus kerja. Contohnya ada bidang-bidang tertentu, kita belajar diploma pun dah cukup untuk kerja. Bidang kulineri, repair-repair kereta, penyelenggaraan dan sebagainya, diploma dah cukup. Okay? Tapi kalau kita nak doktor, nak jadi engineer, nak jadi arkitek, maka kita kena belajar sampai ijazah. Dan jalan yang paling cepat untuk belajar sampai ijazah ialah melalui program program pra-universiti yang dimaksudkan, iaitu asasi, matrikulasi dan sebagainya. So itu beza dua tu. Dan kalau kita ambil diploma, pelajar boleh tengoklah daripada carta ni kan. Tempoh masa untuk buat diploma sampai ijazah tu akan ambil masa lebih lama. Lebih lama. Contohnya, kalau pelajar nak jadi arkitek. Nak jadi arkitek ni, salah satu syarat dia kena ada masters. Okey, ada masters. Jadi kalau kita belajar diploma 3 tahun, lepas diploma kita sambung ijazah 3 tahun lagi dan kita buat masters 2 tahun lagi, dia akan jadi 8 tahun. Tapi kalau kita buat asasi setahun, kita buat diploma 3 tahun, sorry, ijazah 3 tahun, masters 2 tahun, kita hanya ambil masa 6 tahun saja. Mungkin kalau kita tolak 8 tolak 6 tu, jumlah dia 2 tahun je. Alah, 2 tahun je, apa beza? Betul, tak ada banyak beza dari segi nombor 2 tahun. Tetapi duit yang awak nak kena keluarkan, tempoh masa sebagainya, ada pelajar yang dah habis degree, dah letih lah. Dah letih lah. Saya sendiri pun, saya lalu proses yang sama. Saya kena buat masters jadi arkitek, tapi saya decided, saya buat masters juga. Tapi saya tak buat master dalam bidang sendiri. Saya buat master benda lain. Sebab saya rasa dah letih sangat untuk kerja sebagai arkitek. Masa tu umur saya dah lebih, saya dah lewat dah. Okay? Anak sulung saya, perempuan, dah ada ijazah saya dengan budak sains ni benda. Dia dapat offer lah untuk buat master tapi tahun depan lah. Okay, pensyarah dia offer. Maksudnya tahun depan buat master. Dia tengah dilema. Nak buat ke tak nak buat? Nak buat ke tak nak buat? Pelajar or perempuan lalu proses yang panjang, SPM tak bagus, buat diploma dulu. Lepas diploma kena kerja dulu sebab tak result tak berapa bagus sangat. Okay, dan susah nak sambung. Kena dia kerja lebih kurang 2 tahun baru sambung ijazah. Dan bila habis ijazah umur dah 28. Bayangkan perempuan umur 28 tak kahwin lagi dan tak stable lagi kerja dia, okey. Kerja dah okey, dah kerja dah beli kereta dah pun, okey. Tapi kalau nak sambung belajar lagi, dia dah dilema. So silapnya sebab masa SPM tak bagus lalu dia pas masuk diploma. Tapi kalau dia betul-betul ada arkitek, okey, ada laluan dia. Kalau boleh tolong tanya saya lepas pada ni, okey. Baiklah. Okey, saya teruskan kepada di mana saya berhenti tadi. Okey. Idea, okay. Dan elakkan daripada buat kesilapan yang sangat menyedihkan sebegini. Contohnya, ini pertanyaan-pertanyaan dekat Facebook saya. Dia, yang ni dia mesej direct lah. Salam tuan, maaf nak tanya, kalau tak ambil biologi, boleh tak nak mohon buat farmasi? Memang tak boleh. Okay, apa yang saya boleh mohon? So, saya cadangkan dia. Kejutaan, IT, istimewa, alamak dia kata tak minat. Dia kata kalau ambil STPM boleh tak? Ambil STPM pun dia akan tengok balik. Saya ambil snapshot kan, dia akan tengok balik pencapaian SPM termasuk biologi. Jadi pelajar ni dah silap, dah drop biologi masa SPM, dah habis SPM baru fikir nak buat farmasi. Tolong buat keputusan sekarang tau. Okey, satu lagi kes. Yang ni cikgu yang tanya, okey, bagi pihak pelajar dia. Saya ingin bertanya bukan pelajar saya, sekiranya dia bukan lepasan aliran sains tulen tetapi berminat mengambil jurusan perubatan. Apakah laluan yang boleh diambil untuk membolehkan dia mengikuti jurusan perubatan? Untuk tuan, mata pelajaran yang ambil elektif, bahasa Arab, PSI, PPS. Saya beritahu terus, jawapan, tak boleh. Dan sehingga cikgu tu tanya, kalau buat A-level boleh tak? Kalau buat A-level pun boleh, tapi saya tunjukkan syarat A-level nak masuk Universiti Melayu. Universiti Melayu terima syarat A-level, dia nak A dalam 3 mata pelajaran. Habis dekat situ, jangan. So, tak boleh. Jadi, tolong buat keputusan betul-betul. Tolong tengok balik, awak nak sebenarnya nak jadi apa tau. Dan bila dia kata empat ni, dan nak jadi apa tu bukanlah maksud saya, awak kena perjuangkan apa lagi. Ukur balik, awak mampu ke tak berdasarkan pada percayaan B3? Awak letakkan di arah mana? Kalau awak letakkan di arah yang bersesuaian dengan apa yang awak pernah cerita-ceritakan, go ahead, pegang betul-betul. Jangan ubah lagi, okay? Baiklah.
pastikan pakej materi yang betul, tapi kena layaklah. Kena layaklah untuk masuk pakej tu. Berbincang, tanya dengan guru yang konseling, sekolah masalah, please tolong. Okay. Yang kedua, jangan lari daripada dengan hingga mengorbankan kita hanya sebab dengar cerita orang. Kau tahu tak, fizik kimia susah gila. Awak boleh buat tak nak masuk kelas aliran sains. Awak akan rugi, menyesal sampai pelajar, macam pelajar tadi. Fokus istiqomah, tak ada benda senang dalam dunia ni tu. Okay? Kalau kita ada matlamat, tak ada benda yang susah. Okay? Semua benda jadi senang. Cuba kita tanya orang yang belajar bidang perubatan. Kakak, kakak belajar perubatan lah. Belajar medik. Ha, belajar medik. Susah tak belajar medik? Agak-agak apa dia jawab? Saya rasa saya yakin dia akan jawab, kau ingat senang belajar medik? Susah gila. Tapi itu sebab apa kakak belajar juga? Sebab saya doktor. Itu je jawapan dia. Mudah je. Sebab dia naik doktor. Dia tak korban ke kita. Susah ke senang ke, dia akan hadapi. Orang yang nak jadi doktor ni, kalau kita jumpa dia, dia tak akan tanya tu. Eh, buat medik ni susah tak? Tak ada. Dia akan berjuang sedaya upaya untuk dapat buat medik. Kenapa tidak bidang lain? Kenapa tidak kita kalau bidang kejuruteraan kan pelajar start tanya. Ni kejuruteraan kan antara bidang awam, mekanikal dengan elektrikal mana paling senang? Itu yang kita tanya. Sepatutnya kita tanya, tak kira lah bidang apa. Nak mekanikal, ambillah mekanikal. Okey? Baiklah. Contoh-contoh syarat kemasukan. Saya akan pergi syarat kemasukan ni. Ada empat lima syarat kemasukan mengikut peringkat-peringkat. Kita start daripada bawah sekali dulu. Okey, program sijil dan diploma ahli kemahiran. Okey. Ini paling rendah. Okey, paling rendah. Sijil di college community. Certificate in Culinary Arts. College community tapi kerjasama dengan TELUS University. Maknanya pelajar akan dapat sijil daripada TELUS University dan sijil daripada college community. Okey, ada banyak ni. Sebab tu saya bagi handout ni supaya pelajar tengok. Aku nak buat yang mana satu ni. Nak buat animation. Tu nak buat kartun Upin Ipin. Okey, landscape. Pastry ni untuk masak jugalah. Tapi kalau ambil yang kau dapat ambil yang kerjasama dengan TELUS University tu, saya rasa itu lagi bagus lah sebenarnya. Itu lagi bagus, okey. Multimedia kreatif, sijil perhotelan, okey. Penyelenggaraan bangunan, penyelenggaraan kenderaan pacuan empat roda, four-wheel drive. Four-wheel drive saja. Awak buka workshop, awak kerja workshop, four-wheel drive saja. Pajero ke Range Rover ke E-book ke, itu je. Protosaga kita tak repair, kita repair Evo, kita repair Land Rover. Nombor 24, penyelenggaraan motosikal berkuasa tinggi. 250cc ke atas saja. Tulis kat pintu. Okey. Kapcai-kapcai kita tak mainlah. Kita ambil yang 250 je. Okey. Apa lagi? Okey. Sijil perkhidmatan logistik ke untuk dalaman. Interior design, buat partition, renovate office sebagainya. Sijil technology designer. Jadi maklumat. Okey, komunikasi, spa, terapi, kecantikan dan spa. Apa syarat dia? Okey, syarat dia perlu lulus SPM saja. Perlu lulus bahasa Melayu dengan sejarah. Okey, tapi kalau nak masuk IT, nak masuk network, matematik kena lulus. Tolonglah jangan ada pelajar yang asal datang sekolah aja sebab mak ayah suruh datang sekolah. Usahalah sikit sampai dapat lulus bahasa Melayu sejarah matematik. Awak dah boleh masuk dah program sijil. Sekurang-kurangnya program sijil. Okey? Sekurang-kurangnya program sijil. Okey. Seterusnya tengok. ILP. Sijil teknologi otomotif, bina bangunan. Bina bangunan tu banyak ya. Bina bangunan, bangunan. Bangunan berasaskan kayu, pipe, sanitary. Piping, buat piping tu. Okay, civil structure, buat kerangka, beam sebagainya. CAD, mechanical. CAD ni lukisan computer aided design and drafting. Dia guna komputer kan, guna AutoCAD software tu untuk buat design. Kalau mekanikal tu parts, okay, parts tu parts kapal, parts jentera kapal, plumbing, piping apa namanya, minyak dan sebagainya. Okay, CAD ni mana lukis bangunan, okay, elektrik fasa tiga fasa ni untuk buat wiring three phase, okay, dekat kajang. Kalau awak pergi kampung-kampung ni kan, awak tengok rumah orang yang ada wire daripada tiang elektrik ke rumah. Kalau wire daripada tiang elektrik ke rumah ada dua saja, itu single phase. Tapi kalau ada empat wire, itu three phase. Three phase ni maksud dia ada peralatan elektrik yang banyak dalam rumah tu, menyebabkan dia kena pakai three phase. Kalau dia pakai dua single phase, memang tak cukup. Orang nak buat three phase wiring dalam rumah ni, dia kena lesen. Dan untuk ada lesen tu, dia kena ada kelayakan ni. Untuk dapat lesen tu. Okay? Awak dapat lesen, kalau single phase wiring, untuk satu rumah teres, 20 kali 70, 20 itu betul lot. Rumah ni 50 je. Okay? Seingat saya, bayaran dia RM800 satu rumah. Upah je. Upah.
tak masuk barang. Okay, upah saja wiring. Okey, lebih kurang RM700 satu rumah. Single phase wiring. Okey, untuk rumah teh. Dia ambil kontrak itu ke? Okey. Kita pergi lagi. Okey, fabrikasi struktur logam, fabrication, buat benda-benda welding. Okey, welding, bahan-bahan logam, besi dan sebagainya, instrumen pendasian, peralatan dasian. Okey, sijil teknologi kenderaan perdagangan berat, lori, kimpalan welding, okey, komputer rangkaian dan sebagainya, litografi offset untuk printing, mekatronik, gas, piping untuk lukis pipe gas je, lukisan per pipan buat piping gas. Ada seorang kawan saya dekat Terengganu, tapi itu engineer. Dia bukan setakat buat piping saja, dia buat survey. Dia buat survey ni, kerja dia untuk buat survey, untuk tentukan batang-batang paip daripada pelantar minyak nak sampai ke darat tu berada di kedudukan yang betul. Tu je kerja dia. Saya jumpa dia kata, kerja bodoh apa kau buat ni? Dia kata, kerja bodoh tak bodoh. Aku kerja 3 bulan, aku cukup untuk makan setahun lebih. Untuk makan setahun, kerja 3 bulan je. Kerja dekat Dubai, kerja dekat Saudi. Tu je kerja dia. Tapi kerja 3 bulan, rehat setahun. 3 bulan, rehat setahun. Bulan puasa, sorry, aku tak buat kerja. Aku nak pergi masjid. Okay? But this is the kind of thing. Okay? So, kena ada kelihatan macam ni. Okay. CD pembangunan aplikasi web, okey, jangan setakat pandai sendiri-sendiri je, belajar, okey, reka bentuk produk industri dan sebagainya, okey, tengok tengoklah setara ni, okey, apa syarat dia? Menduduki SPM, kena hadir SPM saja, tak perlu lulus pun, tak perlu lulus, tapi kena hadir, tak boleh hadir PH dalam bersijil, kena hadir, okey, boleh membaca, boleh saya mengira, kecuali untuk bidang teknologi elektrik, 3 fasa, 3 phase kan, yang buat 3 phase wiring kan, yang tu, kena lulus bahasa Melayu, lulus sejarah, lulus maths atau MS. Lulus satu mata pelajaran sains. Bang, dah dapat sijil. Awak lulus 5 ni, dapat D, dapat E, awak dah boleh masuk dalam program ni. Okey? Tapi yang lain tu, cuma bila kita tak lulus ni, kita ada kengkangan sikit. Kita dapatlah masuk program sijil ni. Tapi bila kita nak sambung ijazah, nak sambung diploma ke, then kita sangkut gitu. Okey? So, itu beza dia. Tapi, kalau boleh lah, target benda yang tinggi. Okey, kalau lulus kita target kredit. Kalau hadir kita target lulus. Okey. Selalu target satu grade lebih tinggi daripada apa juga syarat kelayakan minima yang ditetapkan. Okey. Kita pergi lagi bahagian latihan kemahiran pertanian. Yang ini memang khusus untuk bidang pertanian. Okey, khusus untuk bidang pertanian. Yang ini yang diusahakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin masa dia jadi menteri. Okey, sekejap ya. Tak ada bahan presentation ya. Ada. Okey, sebab tak ada bahan presentation sekarang. Sekejap ya, saya cikgu mesti saya sebab dia mungkin tak nampak kot. Tapi saya tengah nampak tak ni semua slide saya tadi nampak ke? Nampak ya? Okey, saya suspend dah sebab saya nampak elok je. Okey. Saya ada WhatsApp saya dekat desktop, tapi bila ada program ni saya off ke WhatsApp, saya tengok dekat telefon je. Okey, sebab takut mengganggu. Okey, kalau nampak dan okey. Saya risau juga. Kita nampak. Okey, saya teruskan ya. Okey. Bidang pertanian. Okey, bidang pertanian kalau budak bandar, kacang ni tak ada sangat. Tapi kalau budak bandar, bukan bandar, Kota Baru pun, kalau saya beri Kota Baru, Kota Baru pun dah tak minat ada pertanian. Tapi pertanian ni, saya nak beritahu, 99% benda yang kita makan adalah hasil pertanian. Ternakan tu pertanian. Okey. Air ni bukan pertanian. Sumber asli. Yang lain semua hasil pertanian. Minyak masak, semua hasil pertanian. Garam mungkin galian, okey. So, kalau siapa yang boleh masuk bidang pertanian dengan jayanya, saya rasa potensi itu sangat cerah. Dan syarat dia, okey, menduduki SPM, itu saja. Kecuali yang buat sales ni. CJ Agriculture and Agro-Based Product Sales and Marketing, yang buat marketing. Yang ni, kita belajar dekat Pharma tu. Belajar, dia akan letak, kita belajar dekat Pharma, kita akan praktikal dekat Pharma, saya bilang Pharma akan ambil kita kerja terus. Ataupun syarikat-syarikat yang buat pembekalan barang makanan. Tapi dia nak kredit bahasa Melayu, nak lulus bahasa Inggeris, lulus sejarah, lulus matematik. Bahasa Melayu nak kena kredit. Okay? Sebab nak buat sale, nak cakap betul-betul. Nanti kalau cakap betul-betul, orang tak beli barang kita. Okay? So, tengok. Kita start daripada syarat, hanya perlu ambil SPM, lulus SPM, dia dah naik dah. Jadi, bahasa Melayu kepujian. So kita dah boleh tengok, boleh rancang dah. Aku mana-mana pun sekurang-kurangnya awak dah kena ada tau. Sekurang-kurangnya aku mesti kena kredit bahasa Melayu.
subjek lain mesti kena lulus kurang-kurang at least tau di peringkat ni awak dah ke. Dan sekurang-kurangnya kalau ada pelajar yang aku saja je ambil SPM ni sebab mak ayah aku nak tukar umur 18 je. Lepas tu aku nak ibat lah benda ni. Bang, janganlah datang sekolah sia-sia. Isi masa dan buat benda ni. Okay, sorry berusaha untuk capai sekurang keputusan yang boleh bawa awak untuk sama belajar dalam bidang-bidang di peringkat CJ ni. Okay, IKBN, IKDBN. Ada panjang ni kan, dia ada banyak-banyak program. Okay, bidang teknologi automotif, dia terberat, dia terberangan, tentera, cat kereta. Cat kereta bukan suka-suka. Landscape, architecture, okay ada. Batu elektrik, pasal tiga, three-phase. Ha, ni three-phase juga. Tapi three-phase ni syarat dia mesti syarat tinggi, okay. Air conditioning. Okay, air conditioning untuk domestik, untuk commercial. Penyeduk bekuan yang bercila tu kan, dia buat cila. Freeze kat supermarket dan sebagainya. Okay, hospitality. Front office, nak kerja hotel ni. Bang, kerja hotel yang kerja depan-depan office tu bukan saja masuk dengan SPM je. Tak, dia masuk dengan sijil ni. Okay, housekeeping, kemas bilik je. Penyediaan makanan. Ini asas untuk kalau kita nak masuk bidang kuliner. Kita nak buat kuliner tapi tak pandai sangat. So, masuk program ni. Okay. Ada banyak lagi. Okay, hospitality, pastry, roti. Pastry, roti. Bang, roti dekat supermarket berapa satu? Kalau kita pergi tu, ha, roti ada sosis kan? Belajar buat tu. Itu boleh buat duit semua tu. Okay. Mechanical fabrication, teknologi maklumat. Okay. Mereka bentuk multimedia, pengarangan. Okay. Mechanical vessel. Vessel kapal. Okay. Welding kapal ni gaji mahal. Tapi bahaya tu bahaya jugalah. Satu lagi welding bawah laut, undersea welding. Itu lagi mahal. Tapi insurans dia mahal jugalah sebab risiko dia agak tinggi. Tapi gaji mahal. Okay. Dapat gaji mahal, carilah makanan-makanan kesihatan untuk pastikan kita secara sihat pada dia ni. Okay. Teknologi mekanikal. Teknologi elektrik, mekatronik, tekstil. Pakaian lelaki, pakaian perempuan. Okay. Terapi sukan. Nak ngurus orang dan sebagainya. Otomatik jentera berat, jentera kereta. Okay. Seterusnya, scaffolding. Scaffolding tu perencah. Perencah bukan perencah Maggie tu. Perencah. Kita tengok bangunan tu ada naik benda kuning-kuning yang orang duduk panjat dekat tu, buat plastering dan sebagainya kan. Itu perencah. Okay. Yang ni untuk lelaki saja. Apa syarat dia? Menduduki SPM. Tapi kalau CGIT, pasal 3, kena lulus SPM, kalau bahasa Melayu, lulus MAT sebagainya. Tengok, nak ambil 3-phase, memang kena lulus MAT. Wah, 3-phase ni, kalau single phase, dia ambil bayaran lebih kurang 700-800. 3-phase ni lagi mahal. Okay. Saya tak ada harga 3-phase, sebab 3-phase ni, dia boleh antara kedai 2 tingkat, kedai 3 tingkat, kedai 4 tingkat. Itu 3-phase. Okay. So, bezalah kalau 1 tingkat, 2 tingkat, beza. Tapi memang lebih pada 1,000 lah. Satu package wiring dia. Okay. So, that's it. Okay. So, kalau nak tu, at least sebenarnya. Tolonglah jangan sampai tak ada yang tak hadir. Ada yang pelajar tanya dekat Facebook saya. Okay, saya subjek lain okay. Tapi Mac tak okay. Kalau saya tak hadir, Mac macam mana? Ada dah nak buat keputusan macam tu. Itu SPM tahun ni tau. Okay, macam-macam teguran yang orang ramai bagi. Okay, paling asas. Mesti hadir semasa berada tulis. Tak boleh tak hadir. Okay, mesti lulus SPM. Okay, mesti lulus. Lulus SPM. Mesti lulus mata pelajaran bahasa Melayu sejarah. Bila awak lulus SPM, maka pilihan awak lagi banyaklah. Okay. Dan kalau program itu, mesti lulus matrik. Maknanya kan, kalau awak sampai tahap yang ketiga ni, lulus SPM, lulus maths, lulus satu macam mana sains, lulus bahasa Inggeris, semua program sijil awak dah boleh mohon. Tapi kalau menduduki SPM saja, yang itu sajalah. Tapi kalau SPM, ada banyak sikit. Okay. Kalau lulus matematik, banyak sikit. Kalau ada lulus banyak mata pelajaran, awak ada pilihan lagi banyak. Tolonglah, okay. Tolonglah diri sendiri untuk maju. Okay. Baiklah. Kita pergi pada program diploma pula. Okay, program diploma. Ni ATEC ni pusat yang lanjutan. Okay. Dan bawah tu Japan Malaysia Technical Institute. Bang, yang bawah ni kan, kalau kita bagus, kita ada peluang untuk dihantar belajar di Jepun. Okay. Apa syarat dia? Yang ni kena duduk SPM, itu pun kena lulus je. Okay, tapi kena lulus bahasa Melayu, lulus sejarah, lulus MAT, satu MAT, satu macam mana. So, maknanya kalau awak ada lulus SPM, lulus sejarah, lulus MAT, dan satu mata pelajaran, katakanlah sains atau bahasa Inggeris, awak bukan setakat boleh mohon program di sijil, program diploma pun awak dah boleh mohon. Program diploma boleh mohon, dia tak sebut pasal kepujian lagi tau. Dia sebut pasal lulus je. Okay, awak dah boleh mohon. Tolong jangan sia-siakan, okay? Tapi kalau bawah tu nak pergi Jepun, nak kena 3 kepujian. 3 kepujian, MAT, Bahasa Melayu, 1 mata pelajaran sains.
tiga subjek. Bang, pergi Jepun bang. Ha, bila dia pergi Jepun kan, satu benda kita belajar tentang bidang-bidang teknologi elektrik dari komputer, mekatronik, pembuatan. Satu benda kita belajar tentang kehidupan. Kalau siapa yang pernah sampai ke Jepun, dia tahulah macam mana kehidupan dekat Jepun. Saya tak sempat pergi sebenarnya. Saya nak pergi US, tapi kapal terbang saya daripada Singapura tu rosak. Bukan rosak tu sebenarnya. Kapal terbang tu rosak, dia fogging system dekat cermin tu. Berkabus. So, tunggu lewat lah. Lewat, jadi kapal terbang tu sepatut straight daripada Singapura ke US. So, oleh kerana lewat, kita transit di Jepun satu malam. Tidur dekat Jepun satu malam. Sampailah, dapatlah saya pejak kaki dekat negara Jepun. Bila tengok sendiri negara Jepun kan, saya kata, kalau saya dapat belajar di Jepun, memang banyak benda kita boleh belajar. Okay? Satu negara yang keilmuan dia sangat tinggi. Okay? Okay. Politeknik. Kita up lah ke politeknik. Okay? So, kita dah habis dah soal lulus ni. Okay? Sekarang kita nak ada SPM. Di politeknik ni, satu-satunya laluan untuk pelajar yang bukan aliran sains pun boleh sama belajar dalam bidang kejuruteraan. Okey, tengok ada bawah-bawahnya kejuruteraan tu daripada nombor 8 sampai nombor 25 tu semua kejuruteraan. Aliran sastra pun boleh mohon. Okey, of course aliran sastra kalau kemanusiaan tu kalau boleh masih boleh mohon lagi sebenarnya. Okey, tapi kena sekolah subjek-subjek tu. Tapi tengok syarat dia mana. Okey, ini tengok daripada nombor 8 sampai nombor 35 bermakna ada lebih 20 program diploma kejuruteraan di politeknik yang pelajar boleh mohon. Seterusnya ini keuangan, nak start business ini keuangan perbankan. Okey, keuangan perbankan ni tak sedia awak kena kerja bank. Tapi awak boleh kerja dengan syarikat jual kereta, awak boleh kerja dengan syarikat perumahan. Sebab apa? Sebab awak ada ilmu tentang perbankan. Bila ada ilmu tentang perbankan ni, awak akan jadi orang yang menguruskan orang beli rumah tu nak buat pinjaman bank. Itu tujuan dia kita belajar benda ni. Awak belanja keuangan perbankan, awak kerja dengan syarikat jualan kereta. Macam Cik Din kan? Ada iklan Cik Din kan? Okay. Tapi kalau awak pandai, awak boleh lagi jadi lebih baik daripada Cik Din. Awak tahu bank mana bagi interest rate yang bagus. Sebab awak belanja dalam perbankan. Macam mana orang pinjam duit, macam mana kadar faedah dia, perbankan biasa dan perbankan Islam. Pelancongan rekreasi. Okay. Pelancongan rekreasi ni resort yang ada fasiliti rekreasi lah. Okay. Pemasaran buat marketing, pengajian perniagaan, video dan filem, acara, hotel, logistik dan rantaian bekalan. Yang ini kan, saya pernah belajar satu modul masa saya buat master dulu. Memang kita kena belajar benda antara subjek paling boring sekali. Tapi sebenarnya di luar sana, ini bidang yang paling banyak boleh buat duit. Contohnya kan, sekarang ni dunia sekarang orang beli barang online. Bila beli barang online, jadi kita kena hantar menggunakan kurier. Guna kurier ni, saya baru bincang dengan, saya jumpa ada seorang semalam, saya nak hantar barang banyak ni. Dia kata JNT Express tu, kalau kita nak buka cawangan dia, JNT ni bukan satu syarikat besar. Dia satu syarikat besar, tapi untuk setiap tempat tu ada franchise. Franchise tu untuk kalau orang semaju, siapa pegang franchise? Kalau ni siapa pegang franchise? Satu franchise tu harga dia RM60,000. RM60,000 franchise dia. Sebenarnya masih murah lagi. Sebab ada franchise, kalau McDonald's tu sejuta franchise dia, orang franchise. So masih murah lagi. Dan paling top sekarang, dari segi courier service, JNT paling cepat. Paling cepat. Okay, dan satu. Yang kedua, tahun lepas saya nak hantar barang, saya pun dekat Facebook nak hantar barang kan. Ada seorang recommendkan kepada saya, hantar barang gunakan KTM courier service. Kereta api tanah Melayu. Saya kata ni benda tak masuk akal sebab kita tahulah kalau sebut kereta api ni memang lambat. Okay, tapi dia kata, okeylah dia kata lambat. Yang kedua, saya fikirlah, kenapa KTM melabur untuk buka syarikat logistik pengantaran barang? Bermakna mesti ada boleh buat keuntungan dekat situ. Okey, seterusnya tengok logistik rantaian, pelancongan. Saya nak share story. Bidang pelancongan ni, satu bidang saya pernah terfikir untuk belajar ialah untuk jadi pemandu pelancong, tourist guide. Tourist guide ni panggil, kalau dapat tourist guide ni, kita akan dapat blue ribbon tourist guide kan. Kalau pink ribbon tu yang AIDS tu, okay, kalau blue ribbon tu tourist guide. Tourist guide ni, kalau kita tourist guide, saya bercadang nak jadi seorang pemandu pelancong, tourist guide, yang khusus untuk bawa pelajar daripada luar Kuala Lumpur, datang melawat Kuala Lumpur untuk melawat KIPT. Yang tu yang saya nampak saya nak buat, saya cadang, saya terfikir saya nak buat. Tapi fikir-fikir balik lama, okay juga.
Dan saya pun cari dah tempat nak belajar. Tapi takkan saya nak masuk poli buat diploma 3 tahun kan. Ada short course 8 bulan. Setahun. Yuran dia berapa tau? 8,000. Kita teman dia sebenarnya cari duit 8,000. Setiap duit 8,000. Tapi kalau saya dapat lesen tu, oh, boleh buat duit. So, itu pelancongan. Dan pelancongan ni kita belum pergi secara spesifik. Kawan saya seorang arkitek. Tapi dia jadi turis guide. Khusus untuk arkitek luar negara datang Malaysia untuk buat kajian. Dia akan bawa. Sebab dia belajar daripada satu pengalaman. Dia terlibat dengan design KIA dulu. Masa nak buat airport KIA, dia kena buat case study lah. Dia belajar tentang airport-airport yang terkenal di luar negara. Salah satu airport yang terkenal luar negara ialah airport dekat London, dekat Heathrow. Dan bila pergi Heathrow tu, nak masuk tengok Heathrow tu, ada arkitek yang khusus yang jadi pemandu pelancong untuk bawa melawat Heathrow. Ini restoran, ini hotel, ini tempat barang dan sebagainya. Dia ambil idea dari situ lah. Di England dah ada. Okay. Okay, pengurusan resort, biasa peruncitan. Okay, ni nak kerja supermarket ke? Okay. Perancang bandar, perkhidmatan amalan halal. Amalan halal ni antara benda yang agak demand sekarang lah. Perniagaan antarabangsa, syarikat yang import export sebagainya. Rekrutur grafik, sains kesihatan. Okay. Seni benda, seni digital, kulineri pun ada dekat politeknik. Apa syarat dia masuk ni? Saya ambil secara umum ya. Melalui SPM, lulus bahasa Melayu, sejarah, maths, sains. So kalau pelajar yang ada yang ambil 7 mata pelajaran pun sebenarnya dilepas nak mohon. Okay. So 7 subjek. Okay. Bahasa Melayu, sejarah, bahasa Inggeris, matematik dan 3 mata pelajaran. Macam teknik vocational, 2 mata pelajaran. Macam teknik vocational ni, sains pun dikira mata pelajaran teknik vocational juga tau. Okay. Kalau ikut senarai tu, sains. Okay. So boleh ambil sains. Dan 2 subjek lain. Awak ada 7 tu, awak dah lepas dah 3 kredit. Okay. 3 kredit. 3 kredit, 4 lulus. Okey. Politeknik Premier. Okey. Politeknik Premier ni syarat dia lebih tinggi sikit. Program yang dia ada lebih kurang sama dengan politeknik konvensional juga. Okey. Kejutan dia ada juga. Okey, tapi dia high end sikit. Kalau kita tengok syarat dia, saya tak bagi detail lah tengok syarat dia. Merangkumi lulus bahasa Melayu, lulus bahasa Inggeris, tapi dia nak 5 kepujian. Ni kita dah up dah 5 kepujian. Bahasa Melayu, 1 subjek, awak boleh ambil sains dan 3 lagi awak boleh ambil sejarah, mereka Islam, moral. Cukup dah untuk ambil. Dan saya nak gambarkan bahawasanya, kalau tengok slide ni, page up, sorry, berbalik. Tengok apa bidang dia. Kejutan. Tengok yang tadi juga kan, politeknik konvensional. Bidang kejutan. Oh, boleh, masih boleh jadi jurutera walaupun awak masuk kelas kemanusiaan, walaupun masuk STEM C, walaupun tak main fizik, kimia, biologi dengan MS. Sebab nak masuk politeknik, ada syarat dia nak kena ada MS. Hanya perlu lulus matematik saja kalau politeknik konvensional. Tapi kalau politeknik premier, okay, pun lulus matematik tapi dia nak 5 kredit. Dan tak ada sebut syarat matematik tambahan. Saya nak sebut sini satu perkara yang pelajar kena beri perhatian sikit. Nak buat bidang kejuruteraan ni, kalau pelajar tu daripada aliran sastra, step C, kemanusiaan, kalau awak nak jadi jurutera, awak masih ada peluang. Dan awak masuk politeknik, laluan awak hanya boleh masuk politeknik je sebab universiti lain tak boleh masuk dah. Dia perlukan aliran sains. Okay. So, awak masih ada peluang untuk jadi jurutera. Tapi laluan tu jauh dah. Buat diploma 3 tahun, habis diploma sambung ijazah pula 3 tahun. Dan ambil periksa dan sebagainya, awak boleh jurutera. Dalam kata lain, saya nak nasihatkan pada pelajar aliran sains. Belajar aliran sains yang ambil fizik, kimia, biologi atau yang tak ambil biologi pun, kalau awak dah jadi jurutera, tolonglah jangan sekadar target nak masuk poli. Sebab kalau awak sekadar target nak masuk poli, saya takut nanti bila awak masuk poli, awak akan menipu pelajar kelas kemanusiaan pun dapat masuk politeknik, pun buat bidang kejuruteraan. Awak agak apa yang dia nak cakap dekat awak masa tu? Saya rasa dia akan cakap, ni, kau tak payah belagak lah masa SPM dulu, kau ambil SPM aliran sains. Aku aliran sastra pun, aku boleh buat diploma kejuruteraan macam kau juga. Maknanya kau tak terror lah, kau aliran sains. Pelajaran sains, kena motivasikan diri sendiri tau. Saya bukan punya motivasi, tapi kena motivasi. Aku nak jadi jurutera, tapi aku takkan masuk poli. Takkan masuk poli tu bukan maksud nak kata poli tak bagus. Tapi, saya kena rebut peluang untuk masuk asasi. Untuk masuk diploma dekat universiti. Okay, untuk lebih cepat dapat degree kejuruteraan. Itu matlamat yang pelajar aliran sains kena usaha. Kalau tak, awak jadi sama dengan pelajar kelas kemanusiaan juga. Okay, so please. Okay, so tengok apa pilihan awak. 5C2E, 5C2D, 7C, 6C. Saya tak cakap pasal B, saya tak cakap pasal A pun lagi. Okay. So, that is the minimum.
kemenjadian planet minimum. Please, tolonglah berusaha sedaya upaya untuk dapat sekurang-kurangnya grade minimum. Saya akan pergi pada grade-grade yang tinggi yang perlukan B, A sebagainya. Tapi kita start daripada bawah. Kalau ada pelajar rasa, okay, kalau setakat ni saya okey, tak ada masalah. Okey, alhamdulillah. Tapi kalau yang awal-awal lagi dah lemah, dia tengok balik benda ni dan dia boleh rasa, wish, maknanya peluang aku masih ada lagi. Okey, fine. Okey, baiklah. Untuk program kemahiran di LKA, okey. Kena letak sasaran. Okey, 5C ataupun kena pastikan mata pelajaran tu kena lulus. Okey, kena pastikan supaya kena dapat kena lulus atau kemujan. Jangan tak perlu target tinggi-tinggi. Bahasa Melayu sejarah. Macam mana dengan sains. Peringkat Islam, peringkat seni. Kalau ambil peringkat seni, bahasa Inggeris. Untuk lulus PM, kena lulus bahasa Melayu dengan sejarah. Untuk bidang teknikal, kena ada sains dengan matematik. Untuk lengkapkan bilangan kredit, awak boleh gunakan peringkat seni dan peringkat Islam. Dan kalau nak pergi jauh, nak buat marketing, nak pergi luar negara, bahasa Inggeris kena bagi utama juga. Sebab kalau bahasa Inggeris, peringkat tak bagus kan, nak sama belajar susah tau luar negara. Jangan tolong negara kan, awak dah habis diploma dah. Nak tolong negara. Respect bahasa Inggeris, oh saya banyak gaji. Kau kena besar tak boleh. Ada satu kes tentang syarat nak masuk universiti kan. Nak masuk ijazah ni, kalau kita katalah bahasa Inggeris kita di SPM ni, kita dapat G. Dan syarat kita bincang tadi, tak ada pun syarat bahasa Inggeris kecuali ada beberapa program dalam bahasa Inggeris kena lulus dan kena kredit kan. Okey, katalah awak lepas yang tak perlu syarat, bahasa Inggeris lulus, bahasa Inggeris kredit. Awak masuk belajar diploma. Habis diploma, awak nasib baik, awak sambung ijazah. Yang tak perlu juga bahasa Inggeris dapat lulus kredit. Fine. Ada seorang ni, dia dah lalu proses tu semua. Ambil STPM. STPM tak perlu bahasa Inggeris. Tak perlu kredit bahasa Inggeris. STPM pun. Dia ambil STPM. Aliran sastra. Dia pun masuk universiti. Buat ijazah dalam bidang sastra juga. Okay. Dan tak perlu syarat bahasa Inggeris pun. Habis belajar, dia mohon nak masuk polis. Dia gagal temuduga tu. Dan pegawai temuduga tu beritahu apa. Sebab apa dia tak dapat. Sebab STPM bahasa Inggeris dia gagal. Dah dapat degree dah. Tengok balik bahasa Inggeris STPM. Okay. So itu penting. So kena siap sendiri daripada sekarang. Okay. Satu program yang saya nak highlight sikit, tapi yang ni saya tak cerita panjang, tapi pelajar kena cari sendiri maklumat tu. Program TVET Amara. TVET Amara ni Technical Vocational Education Training di bawah Amara. Okey. Ada 12 cluster program untuk pengajian sepenuh masa. Okey, merangkumi minyak dan gas, mechanical services, mechanical perubatan, proses pembuatan, elektrik, biotechnology, seni kebentuk otomotif, seni bina, bioperubatan dan sebagainya. Okey, 12 bidang. Okey, 12 bidang. Okey. Program jangka pendek ada dekat KTM, dekat IKM. Yang ni kalau kita dah diploma ke, kalau malas sangat nak belajar, tolong pergi ke kolej-kolej ni untuk kursus jangka pendek setahun. Sebelum masuk jangka terus. Lepas SPM, tolonglah yang kerja terus. Pergilah buat CJ dulu. Okay? Program kecemerlangan industri melibatkan syarikat dekat multinational, Petronas, Toyota, Lakeview, Scaffolding, Mikrotik, okay, Mikrotik, Cytron dan sebagainya. Ada banyak lagi. Berpeluang untuk masuk terus kerja dengan syarikat ni. Petronas sebagainya. Okey. Apa keistimewaan belajar dekat TVET Amara? Okey. Syarat am warga negara Malaysia, bahasa Melayu, berumur 17 tahun, sihat tubuh badan, lulus SPM atau setara. Atau setara. Lulus SPM je. Yuran ditanggung oleh Amara. Dapat allowance. Asrama disediakan. Peluang pengajian dalam luar negara. Awak cemerlang, Amara hantar awak pergi luar negara. Awak mantap pergi luar negara untuk buat ijazah. Okey. Syarat kemasukan, isi mana? Kalau sijil, SPM atau setara, okey, satu kepujian dalam mana-mana, dan lulus matematik. Dia nak lulus matematik juga. Kalau diploma, okey, kena tiga kepujian. Okey, so tiga kepujian, tolong buka website ni, tvetmara.edu.my, dalam tu ada semua program. Okey, turun tengok daripada sekarang. Bermakna kan, kalau kita lulus SPM saja, kita tak dapat masuk dalam program Mara ni. Tapi kalau nak masuk program Mara ni, ini syarat dia. Untuk program sijil dan untuk program diploma. Okey. Tolonglah. Okey, please. Tolonglah diri awak sendiri. Okey? Baiklah. Contoh kemasukan kedua. Ni kita pergi up sikit. Okey? Kita cerita pasal nak masuk universiti. Tadi nak masuk politeknik, CD kemahiran, hanya 3 kepujian je. Tapi kalau masuk universiti, CD kuneri, syarat am universiti. Syarat am universiti ni, kalau disebut universiti, 5 kepujian termasuk bahasa Melayu, lulus sejarah. 5 kepujian. Matematik nak kredit, bahasa Inggeris nak kredit. Ini diploma kuliah seni kulineri, diploma seni pastry. Ini tempat di mana Chef Joe, Chef Zubi belajar. Okey, di mana pensyarah dia Chef Ismail. Okey, ini kelas sikit. Okey, kuliah juga tapi kelas sikit. Ini masak-masak standard hotelnya. Okey, yang kedua, diploma seni lukis seni reka.
Yang ni kalau siapa ingat, kalau siapa ingat siapa pernah tengok dekat YouTube, mungkin adalah generasi awak tak pernah tengok, tapi generasi saya, generasi ibu mungkin pernah tengok. Yang cerita Pimai Tantu kan, okey, Muhammad Abdullah tu pelukis kan, Muhammad Abdullah tu pelakon ni jadi pak bungsu kan, dia lulusan diploma pelukis ni mereka. Syarat dia kena lulus bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris je. Tapi 5 kemudian masuk bahasa Melayu tapi kena lulus bahasa Inggeris dengan matematik. Okey. Ada interview, ada ujian lukisan, calon digalakkan membawa folio hasil kerja seni semasa temu duga. Hari inilah penting kalau siapa ambil pendidikan seni bahasa SPM. Dia tak syarat pendidikan seni pun. Tapi kalau awak tak belajar pendidikan seni SPM, tak mungkin awak nak kumpul lukisan kan. Tak mungkin saya sahaja nak kumpul lukisan. So, kena-kena ada. Dan dia akan bagi pengkhususan lah dekat bawah tu, akan ada berbagai pengkhususan. Okey, sekejap ya. Bawah tu pengkhususan tu seperti grafik, multimedia, tekstil, seramik. Okey, reka bentuk logam, reka bentuk industri, seni halus, fashion, teknologi percayakan, fotografi. Okey, so ada banyak pecahan bidang. Okey, seterusnya. Diploma perakaunan. Tadi dekat politeknik pun ada perakaunan. 3 kepujian, tapi kalau masuk perakaunan UiTM, 5 kepujian termasuk bahasa Melayu, grade B, bahasa Inggeris dan C matematik. C plus matematik. Oh, bahasa Inggeris dah B dah. Tapi diploma perakaunan UiTM ni memang standard lah sebenarnya. Memang sangat standard. Kalau kita nak jadi profesional, tak pasal mau degree pun, kita boleh tu sebab EZA ada 10 paper lagi, kita boleh jadi accountant. Okay, diploma perakaunan UiTM. Tapi biasanya pelajar ambil diploma perakaunan UiTM ni, 2 tahun setengah saja. Kebanyakannya akan sambung ijazah perakaunan di UiTM. Okey. Yang kedua, diploma perakaunan UiZA saya sebut tadi. Perakaunan UiZA ni hanya 2 tahun. Okey, tapi syarat dia grade C. Tengok matematik dia. Grade C dan matematik berikut. Perakaunan ekonomi. So, maknanya salah satulah. Okey. Soalan saya boleh mohon, saya boleh mohon. Tapi dia cuma 2 tahun. Okey, tapi tengok C bahasa Inggeris, C matematik. UiTM B bahasa Inggeris, C matematik, C plus matematik. So, UiTM syarat dia tinggi lagi lah. Okey. Dan mendapat kalau UiZA ni, dia berteraskan bahasa Arab. So maknanya kena dapat C juga berikan Islam ataupun kalau ambil PSI, PPS dan sebagainya. Okey, kita akan up sikit. Kalau akuntansi politeknik, saya bagi detail semula. 5 kemudian politeknik premier, tapi dia nak kemudian tu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik. Okey, C. Okey, tapi kalau akuntansi politik konvensional, lulus je. Okey, so ada 4 pilihan untuk awak sambung belajar dan mendapat akuntan. Ada 5 sebenarnya, satu lagi kita kemudian sikit. Okey. Okey, kejuruteraan. Saya sengaja ambil, yang tadi pun saya sengaja ambil perakaunan, saya tak ambil lah banking, business study sebagainya. Sebab untuk banking, business study, semua tu, perakaunan paling tinggi sekali. Jadi kita set yang paling tinggi. Mungkin juga kejuruteraan. Kejuruteraan ni mekanikal yang paling tinggi sekali syarat dia. Kalau kejuruteraan mekanikal di UiTM, 5 kepujian, syarat am tu, kalau kita sebut syarat am universiti tu, 5 kepujian termasuk bahasa Melayu, lulus sejarah ya. So C, dalam macam matematik, bahasa Inggeris, matematik tambahan, fizik. Tengok, nak masuk UiTM, kena aliran sains. Okey, dan kena lulus kimia. Bermakna kena aliran sains lah. Kalau nak masuk di perumahan perusahaan dekat universiti tu, sin on, pun kena aliran sains juga. Sebab tengok, saya nak mata pelajaran. Okey, sorry. Tak aliran sains pun boleh, aliran sains juga. Sebab, dia ada situ, tapi kalau tak skor chemistry bio tak apa. Tapi tengok dekat bawah tu, okey. Lulus di dalam mata pelajaran additional maths dan fizik. Fizik aliran sains kan? Okey. Tapi kalau diploma kerjaan di politeknik premier, dia tak sebut mata pelajaran sains student pun. Okey. Matematik, bahasa Melayu, matematik, satu mata pelajaran teknik vocational. Kalau pun di konvensional, bahasa Melayu, sejarah, bahasa Inggeris, 3 kerjaan matematik, tak ada sebut mata pelajaran sains student pun. So, pelajar aliran sastra masih boleh sambung untuk buat diploma kerjaan di politeknik. Okey. Okey. Ijazah Sarjana Muda Sains Dibina. Okey. Yang ni kepada siapa yang berminat untuk jadi arkitek. Untuk jadi arkitek, ini salah satu program yang pelajar SPM boleh mohon terus masuk ke Ijazah Sarjana Muda Sains Dibina. Syarat dia, syarat ambil 5 kepujian termasuk bahasa Melayu. Okey, syarat ambil. Lulus sejarah. Dan dapat grade B dalam 3 macam berikut. Fizik, kimia, additional science, sains. Kalau aliran sastra ambil sains lah. Kalau aliran sains, ambil mana satu, fizik atau kimia. Yang kedua, matematik atau matematik tambahan. Tak boleh skor matematik tambahan, ambil matematik. Yang ketiga, geografi, sejarah, peringkat seni visual atau peringkat seni visual, lukisan kerjaan, reka cipta, peningkatan ekonomi, grafik, komunikasi teknikal, GKT. Paling mudah, sejarah. Lepas tak syarat. Yang ketiga, C bahasa Inggeris dan tak ada keupayaan, ada ujian lukisan,
oh, dikenali oleh fakulti. So, mana ada ujian lagi sama, ya? Tengok situ ada syarat peringkat sini. Kalau ada, bagus. Kalau tak ada pun tak apa. Tapi, masa temuduga, kena bawa portfolio. Ini adalah satu-satunya program ijazah yang pelajar boleh masuk terus lepas SPM tanpa melalui matrikulasi, tanpa melalui asasi. Okey, satu je di Malaysia ni, ini dia. 4 tahun. Okey, 4 tahun. Okey, dia sama je. Kalau kita masuk matrik, kita masuk matrik setahun, matrik asasi setahun. Dan kita masuk 3 tahun. Tapi kalau kita masuk matrik, dia terus 4 tahun. Okey. Dan ini juga membuka peluang pada pelajar alam kemanusiaan yang pelajar tak ambil MS pun. Yang pelajar buka alam sains pun. Sebab kalau nak masuk matrik, kena masuk matrik sains. Okey. So, kan susah lah kan. So, pelajar alam sastra ada peluang untuk jadi arkitek. Okey. Bidang Stevener ni ialah bidang yang dia merupakan gabungan antara sains dengan seni. Okey. Kita ada idea seni tapi kena sokong dengan sains. Kita tak boleh nak buat bangunan yang pelik-pelik je. Bangunan tak boleh nak dibina. Contohnya bangunan Tabung Haji. Tabung Haji tu kan yang melengkung kan. Bila siap bangunan tu dia pertandingan. Pertandingan orang ramai lah masuk pertanding. Dan bila design yang dipilih tu menang, arkitek tu nak lantik jurutera untuk designkan perangka struktur bangunan. Tak ada satu pun jurutera di Malaysia ni sanggup ambil projek tu sebab mereka tak ada formula macam mana nak kira tiang yang melengkung macam tu. Mereka terpaksa kena hantar design tu ke Australia untuk buat formula baru untuk reka structure dia. Okay, so that is what happened. Okay, untuk bangunan Tabung Haji tu. So cerita dia panjang lah, okay. Cerita panjang. Dan arkitek bangunan Tabung Haji tu ialah nama dia Jawa. Nama dia Hijaz Kasturi. Okay, awak boleh search Hijaz Kasturi. Hijaz Kasturi antara arkitek yang terkenal di Malaysia. Dialah, kalau saya ni belajar ITM, dia macam bapak kita lah. Dialah orang yang mengasaskan Fakulti Seni Bina di ITM. Okay. Bangunan-bangunan yang Hijaz Kasturi reka ialah satu Tabung Haji, yang kedua Maybank. Kalau kita pergi tekan bandar tu sebelah menara Bank Bumi dulu, ada bangunan, kita panggil bangunan Dato' Zainal tu yang belum straight tu. Itu pun Hijaz Kasturi. Menara ABBJ. Okay, so Hijaz Kasturi antara arkitek yang sangat famous di Malaysia. Okay. Baiklah, okay. Ha, kita pergi tinggi sikit, asasi pengurusan UUM. Yang ni, pelajar aliran sastra aku boleh mohon. Sebab dia hanya perlukan, dia tak ada aliran sains pun. Okay. Bahasa Inggeris B. Tengok kita dah B plus dah. Tadi perekonan UITM B kan? Dah B plus. A minus dalam 5 mata pelajaran. Bahasa Melayu dan 4 mata pelajaran. 4 mata pelajaran itu orang boleh pilih. Matematik boleh. Persis account boleh. Dah ada 2. Ada sejarah 3. Apa lagi? Peringkat kita ada 4. Peringkat sini ada 5. Cukup. Dah boleh masuk asasi pengurusan UIM. Sebab apa saya highlight sangat asasi pengurusan UIM ni? Sebab bila awak habis asasi pengurusan UIM ni, awak ada 36 program ijazah yang awak boleh mohon di UUM. Komunikasi, tak maklumat, tak best lah. Biasa kan, perakaunan sistem maklumat yang buat accounting guna komputer. Undang-undang boleh jadi lawyer. Undang-undang falsafah dan perniagaan. Pengurusan awam. Di bawah lagi, okay, suhu manusia, perniagaan antarabangsa, hal ehwal antarabangsa, international relation. Pengurusan kerja sosial. Siapa yang suka, minat buat kerja sosial, dapatkan kelayakan. Ni nak buat kerja amal NGO sebagainya kan. Okay. Keusahawanan, perniagaan, perusahaan risiko insurans. Okay. Sebagainya. Hospitality. Memang sangat menarik. Counseling pun ada. Yang jadi guru counseling, ada yang graduate daripada UUM. Okay. Okay. Seterusnya. Ha, ni up lagi. Asasi TESOL. UITM. Ini untuk jadi guru bahasa Inggeris. Okay. A bahasa Inggeris. A minus 3 subjek lain. Ha, ni dah cerita pasal A. Asasi undang-undang. Nak jadi lawyer. Wah, nak jadi lawyer. Awak ada kemanusiaan, awak boleh. Boleh lawyer. Jadi bahasa Inggeris A minus, Maths atau MS C, 3 lagi subjek A minus. 3 lagi subjek A minus. Apa susahnya? Bahasa Melayu, cara. Kan? Peringkat Islam. Ha, itu susahnya. Okay. Asasi sains dengan ITM. Ha, ni kita pergi lebih tinggi lagi. Nak masuk asasi dengan ITM ni, asasi dengan ITM ni kelebihan dia. Asasi dengan ITM dengan kejuruteraan dengan ITM ni, kelebihan dia bila habis asasi ni awak boleh mohon untuk sambut ijazah di mana-mana universiti. Tapi syarat dia A minus 1 majlis berikut dan B 3 majlis berikut. Semaknanya dalam majlis MX, Fizik, Biologi dan Kemisi ada 4. Kena ada 1 A, 3 B. Okey, bahasa Inggeris B. Kalau kejujuran sama juga B dengan A juga. Okey, A minus 1, B 1 tapi dah beza. Dia tak ada kaitan biologi dekat situ. Okey, so tu beza. Bahasa Inggeris still nak B. Itu standard UITM. Dah jadi B lah. Okay. Asasi sains pertanian UPM. Yang ni pelajar mungkin rasa macam ni pertanian. Padahal kajang dengan sedang tu tak jauh mana.
Tapi asasi ke saya bertanya IPM ni bukanlah bermaksud awak jadi petani. Saya tak masuk ke syarikat ni. Tapi awak boleh sambung ijazah dalam bidang-bidang perubatan, kejuruteraan, seni bina dan sebagainya. Ada 30 program sebenarnya. Kalau awak cek dekat UPM, boleh sambung. Okay? So, tapi nak 5B saja. Biologi, chemistry, fizik, matematik, matematik tambahan, pertanian. Okay, so ni tak semestinya pertanian lah. Okay, 5. So, mana 1, 2, 3, 4, 5. Tak masuk pertanian pun cukup. Okay, dan C bahasa Inggeris. Okay, dan kalau kita rasa, oh, yang ni tinggi-tinggi. Okay, kalau dapat C, then kita pergilah seberang laut. Asasi sains Universiti Malaysia Sabah. Yang hanya syarat dia, bukan C saja matematik, fizik, chemistry, biologi. Tapi kalau dengan C ni, kalau kita nak buat medik, tak boleh lah. Sebab nak buat medik, kena dapat B. Okay, dapat B. Okay. Ah, yang ni yang top sekali lah antara banyak-banyak program asasi, iaitu program asasi sains hayat di Malaya, asasi sains fizikal di Malaya. Asasi sains hayat di Malaya ni memang paling famous. Orang masuk laluan ni ialah untuk naik doktor. Siapa-siapa yang ada naik doktor kena target untuk masuk asasi sains hayat di Malaya yang memerlukan syarat A- minus dalam matematik primary dan B dalam matematik. Tetapi biasanya pelajar yang dapat masuk sini adalah pelajar yang dapat A dalam semua mata pelajaran ni. Okey, biasanya lah. Tapi kena set target minimum. Dan apa juga target minimum yang ada ni, awak kena target satu ataupun dua grade lebih tinggi. Maksudnya A minus, awak kena target A plus. Okay? Yang ni, asas hayat ni memang khusus untuk buat medik. Fizikal untuk khusus buat engineering, IT dan sebagainya. Okay? Baiklah. Untuk masuk program matrikulasi. Okay. Program matrikulasi, kalau sains, okay, dia nak C saja. Okay, so dia nak B matematik, yang lain C. Kalau program 2 tahun, dia nak C, 3 mata pelajaran matematik, sorry, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, dan lulus dia masuk matrik 2 tahun. Matrik setahun 2 tahun ni kandungan dia sama aje, cuma matrik 2 tahun ni tahun pertama dia belajar maths dengan MMAT saja. Tahun kedua baru dia belajar sama dengan pelajar matrik 1 tahun dan dia memperkukuhkan matematik pelajar tu sehingga pelajar tu nak engineering boleh. Okey. Yang kedua ada matrik kejuruteraan, dia kurang syarat dia sama juga B matematik, yang lain C. Okey, sama dengan sains, cuma dia tak ada bio dekat sini. Dan memang program ini khusus untuk belajar sekolah teknik lah. Okay. Saya sekolah teknik dulu, kalau saya sekolah teknik dulu nak sambung matrik memang tak lepas lah sebab kita tak ada bio. Okay. Dan dia tak ada matrik kejuruteraan masa tu. So kita selalu budak sekolah teknik memang tak dapat masuk. Yang ketiga, yang keempat ialah matrik perhimpunan. C, dia dah ubah syarat tahun ni. Dulu dekat atas tu kan, mendapat empat, mendapat grade C dalam empat mata pelajaran. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan matematik. Sekarang dia dari tiga, matematik tamat dah turun dekat bawah. Tapi SPM kena ambil matematik tambahan juga. Okey. Dapat G ke dapat E pun tak apa. Okey, sebab dia bukan syarat lagi. Syarat tu dipilih lepas tu. MMAT, fizik, kimia, biologi, perakaunan dan sebagainya. So, tolong ambil MMAT kalau boleh. Okey. Saya minta maaf kat sekolah. Kalau boleh kereta. Kalau tak boleh, pelajar tak faham lah. Okey, dan dulu sejarah. Dan yang top sekali di matrikulasi ialah program matrikulasi perakaunan profesional. Yang ni kena dapat A bahasa Inggeris, A matematik dan A dalam tiga mata pelajaran lain. MMAT dapat C, bermakna dapat C. Sebab program ni dah disetara dengan CAT, Certified Accounting Nation, di mana pelajar habis program ni, dia boleh terus masuk ECA. ECA ni, Association of Certified Chartered Accountant. Kalau ada ECA ni, nak kerja-kerjaan susah sikit. Tapi kalau nak kerja swasta, gaji permulaan dia lebih kurang RM5,000-RM6,000. Starting. Permulaan. Okay? Baiklah. Okay, contoh kemasukan ke ijazah sembilan perguruan. Siapa yang cikgu? Okey, cikgu sekolah rendah. Itu bidang-bidang yang ada. Okey, bidang-bidang ada. Sebab tu saya bagi handout, saya tak nak baca semua ni. Kalau saya baca semua ni akan ambil masa yang panjang. Ni dah pukul 11 dah, dah 1 jam dah. Yang panjang. Tapi syarat asas dia, okey, ni semua bidang. Ada 48 bidang program semua sekali. Syarat asas dia, syarat umum dia. Okey, promul tak lebih 20 tahun pada tahun pengambilan. Maknanya tahun-tahun depan lah, okey. Sihat tubuh badan, aktif co-curriculum, grade A cuma dalam 5 mata pelajaran. Kena dapat 5 A. Okey, dapat 5 A dan A minus dan dia kena A minus dalam 5 mata pelajaran. Maknanya 5 mata pelajaran, kurang-kurang saya buat etali tu, itu andai saya sendirilah. Okey, termasuk mata pelajaran dalam bidang pengkhususan kita. Contohnya, kalau orang jadi guru bahasa Melayu minimum A minus. Guru sejarah minimum A minus. Sains, 2 daripada 3 mata pelajaran student fizik, kimia, biologi dapat A minus. Okey. Dan C dalam 4 mata pelajaran bahasa Melayu sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris sejarah dan medium pengajaran. Medium pengajaran ni contoh. Saya sila untuk balik ya. Okey, contoh ni kan. Matematik mana? Okey.
sejarah pendidikan sekolah nombor 39, sejarah pendidikan rendah, SJKT. SJKT itu sejarah jenis kebangsaan Tamil. Bermakna bahasa Tamil tu akan dapat TC. Okey, bahasa awal nak mengajar. Kalau kadazan lah C. So, kalau kita ada bahasa asing, bagus lah. Yang keempat, kenali ujian pelikan calon guru. Ujian pelikan calon guru ni, awak kena berlari, awak kena melompat sebagainya. Tapi, kalau ada ujian tu, maka awak kena buat benda tu dalam bentuk video. Bentuk video tu, video pengajaran dan video kecergasan. Awak kena buat exercise, kena berlari sebagainya. Rakan dalam video, hantar. Okay? So, kena bersedia. Okay, syarat untuk kereta 6. Ini selah sekali kereta 6. Kereta 6 ni, pelajar kena tahu, dia bukan automatik. Okay, ada pelajar beranggapan, aku habis kereta 5, aku masuk kereta 6 je. Ada yang beranggapan, lulus SPM, boleh masuk kereta 6. Okay, tak. Dia tak macam tu. Nak masuk kereta 6 ni, kita kena dapat sekurang-kurangnya grade B dalam 3 mata pelajaran. Kalau nak masuk kereta 6, kemanusiaan. Kalau kereta 6 sains, grade C dalam 3 mata pelajaran sains. So, lulus SPM hanya lulus bahasa Melayu sejarah. Sedangkan nak masuk dengan 6, kena kredit bahasa Melayu. Okay? So, kalau lulus SPM saya tak boleh masuk dengan 6. Saya sengaja tunjukkan slide ni sebab banyak dah berlaku, pelajar dia mengadu dia tak dapat tawaran untuk masuk dengan 6. Dan bila kita tanya result dia, dia kata patut lah, tak dapat pun sebab tak layak. Oh, bukan automatik ke masuk dengan 6 ni. Ha. So, kita kena jelas ya. Baiklah. Dia ada cara-cara pengiraan dia. Kalau masuk kereta 6 ni contohnya, kalau jurusan sains, dia akan dapat 3 kepujian. Okey, 3 kepujian lebih 18 mata. Saya tak faham 18 mata. Setiap bulat yang saya sebut tu ialah satu kumpulan mata pelajaran. So, maknanya matematik, macam mana? Satu kumpulan. Fisik satu kumpulan, kimia satu kumpulan, biologi satu kumpulan, lukis satu kumpulan, pengurusan makanan, pakaian satu kumpulan. Jadi, setiap satu kumpulan ni kena ambil satu mata pelajaran. Tapi 3 je lah. Sini ada 6 kumpulan, awak pilih 3. So 3 tu kalau kita 3 ni tak banyak pilihan dalam sains ni. Matematik sama ada fizik, kimia, biologi. Mana satu tu? Okey. Yang tu dapat C. Lukisan kejutan awak ambil kan? Okey, so ada. Satu so kena ada 3 dekat mata pelajaran sains yang dapat skor C. Kalau kelas kemanusiaan, okey, kalau kelas sains sosial, sekolah menengah harian, 3 juga awak boleh ambil bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah. Cukup dah. Okey. Ataupun ada mata pelajaran ikut bulat, ikut senarai tu. Okay. Kalau sekolah agama, dia lain pula kumpulan dia. Okay. Dan pengiraan dia, dia ada kira dia. Kalau kita dapat grade A plus A, maka mata grade dia 1 sampai G9. Jadi bila kita kira 3 mata pelajaran tu, kalau sains tulis, kalau kita sains, dia dapat 3. Matematik, matematik tambahan, kumpulan ya. Ikut kumpulan, matematik tambahan C. Fizik, kimia C. Dan satu mata pelajaran tulis C. Dapat jumlah 18. 18 lepas lah. Kalau sekolah aliran kemanusiaan, dia nak dapat 12 tau. Minimum 12. Kalau keperluan khas ni untuk pelajar cacat UKU. Sekolah kamu 14. Sekolah biasa, 12. 12 tu maknanya aku dapat B. B, 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 4, 4, 4, 3, 12. Baru dapat tawaran automatik. Tapi kalau tak dapat pun, awak boleh buat rayuan. Okay? Tapi rayuan tu dia tengok result juga. Dan tengok kalau kekosongan, dia akan tawarkan. So, taklah mudah nak masuk SPPN, nak masuk dekat 6 sekalipun. Okey. Strategi untuk berdaya berdasarkan syarat dan meritokrasi. Saya tak nak cerita pasal merit lagi hari ini, tapi kita nak cerita pasal strategi secara umum dulu. Pelajar ada sains, stem A, stem B. Yang saya warnakan tu, strategi ialah pertama sekali, tolong usaha, fokus usaha dalam 3 daripada 5 mata pelajaran utama. Yang warna oranye dekat atas tu, matematik, biologi, fizik ataupun yang tarik biologi, ambil GKT, ambil perakaunan dan sebagainya, tolong usahakan sebab saya anggap 3 mata pelajaran ni, 3 ni daripada 5 mata pelajaran yang susah. Okay? Yang susah ni matematik, biologi, fizik, kimia, fizik, kimia, biologi, matematik, matematik tambahan. Okay? Itu 5 sahaja susah. Daripada 5 ni, kita ambil 3 yang senang. Matematik, biologi, fizik. Okay? Tolong usahakan, biar dapat skor 3 ni. Okay? Ada pelajar dia kata kimia senang, fizik susah. Tak kisahlah kalau awak kata kimia, tukar kimia dengan fizik. Tapi bagi saya, fizik dengan biologi lebih senang daripada kimia dengan matematik tambahan. Okay, fine. Strategi kedua, tolong usahakan juga untuk mata pelajaran kimia dengan matematik tambahan tu atau fizik dengan matematik tambahan, jangan sampai jauh tertinggal di belakang. Tak apa, asal lulus je. Jangan sampai G berturut-turut. Jangan sampai tak faham langsung. Okay? Dan untuk mata pelajaran teras lain, 3 lain tu, 3 dan 4, 3 dan 4 mata pelajaran tu,
bahasa Melayu, sejarah peringkat Islam, bahasa Inggeris. Atau kalau pelajaran agama, dia tak ambil peringkat Islam, dia ambil bahasa Arab, PSLPS. Bang, yang empat ni, tolong pulun habis-habis. Okay. Tolong pulun habis-habis. Bahasa Melayu dia dapat A. Sejarah dia dapat A. Peringkat Islam dia dapat A. Bahasa Inggeris. Kalau awak nak masuk TESOL, yes, awak dapat A. Kalau awak tak nak masuk TESOL dan awak selama bahasa Inggeris, tolonglah jangan sampai dapat lulus saja. Dia sampai dapat kredit. Sebab bila kredit tu, keluar lebih cerah dah. Okay? Saya minta maaf kalau cikgu bahasa Inggeris yang dengar hari ni, takut nanti bahasa Inggeris kata, oh, cikgu tak galakkan pelajar saya dapat skor result bagus bahasa Inggeris. Saya kalau boleh skor lah. Okay? So, that's all. Okay. Untuk STEM C dan kemanusiaan. 6 mata pelajaran ni. Okay. Pertama sekali. Strategi dia. Berbeza sikit. Berusaha saya upaya untuk dapat grade yang cemerlang mungkin dalam 3 mata pelajaran yang startnya mudah buat skor. Kita tengok daripada CG lagi kan. Bahasa Melayu, Sejarah, Tingkat Islam. Pulun habis-habis dia dapat A. Dia dapat A tau. Tak dapat A pun kalau nak subjek lain, dia 3 subjek ni paling tinggi dalam semua mata pelajaran lain. Okay. 3 subjek ni. Buang. 3 subjek ni. Kalau bahasa Melayu tak dapat grade bagus kan. Agak-agak apa orang cakap. Kalau saya cakap macam ni tau. Awak tak, kalau budak Melayu tak akan binti lah. Tak nak laki kan apa buat. Oh, malu tau. Mata pelajaran sejarah. Kalau awak sekarang pegang maikat biru, tarik baliklah maikat biru tu. Kita bagi maikat yang merah dulu. Lulus sejarah, baru kita bagi maikat biru. Wah, sejarah kena tahulah. Sejarah tanah air kita. Yang ketiga, peringkat Islam dan moral. Takkanlah saya nak cakap pelajar Melayu, pelajar Islam, awak kena mengucap semula kalau dapat grade bagus bahasa Inggeris. Ataupun orang lain, awak ni agama apa? Sudah kan? So, berat sangat kalau kita tak dapat skor 3 mata pelajaran ni dengan baik. Yang kedua, tolonglah berusaha untuk mata pelajaran elektif. Okay? Ada yang elektif 3. Ekonomi, perekonomian, macam-macam tambahan. Yang ambil tambahan lah. Ada yang ambil tambahan. Ambil perniagaan tasawuf, perniagaan seni. Ada ambil ekonomi perniagaan. Ada yang ambil perniagaan saja, ada yang ambil seni saja. Cukupkan tu jaman-jaman. Tolonglah. Subjek ni tolong skor. Okay, tolong skor. Dan kalau ambil macam-macam agama pun, tolong skor. Okay. Dan jangan abaikan langsung mata pelajaran yang pelajar mungkin anggap susah. Iaitu matematik, sains dan bahasa Inggeris. Yang ambil matematik tambahan tu, dia kena tanggung jugalah. Okay, walaupun susah ambil tambahan tu, tanggung jugalah. Okay. So, 3 ni jangan sampai tinggal belakang. Kalau ada sains kan, dia sains. Yang 2 tinggal belakang kan. Yang ada sains, tolong jangan sampai tertinggal ke belakang 3 subjek yang susah ni. Yang mungkin pelajar kata, pelajar kalau senang, fine. Sekolah, okay. Sekolah. Sekurang-kurang boleh lulus. Boleh lulus kan, banyak dengan syarat matematik dengan sains kena lulus. Bahasa Inggeris kena lulus. Okay. Kalau dapat kredit, dia bagus. Okay. Apa pun juga grade yang ditekan dalam syarat, masukkan setiap program yang belajar ilmu, pelajar kena target untuk skor 1 atau 2 grade lebih tinggi daripada apa dalam syarat. Syarat C, awak kena skor B. Syarat B, awak kena skor A. Sebab awak akan bersaing dengan pemohon lain untuk dapat tempat yang tahan. Yang ini kita sebut sebagai merit lah. Tapi saya tak cuba merit hari ini. Okay. Okay. Pentingnya kita kerjaya. Sebab tu kita jelas. Awak nak kerja dalam bidang apa? Untuk menentukan. Okay, bidang apa? Yang kedua, program apa? Nak masuk program sijil ke? Nak masuk program diploma ke? Nak masuk program asasi ke? Kalau bidang tu memerlukan awak masuk ijazah, dia dapat target untuk masuk asasi matrik. Okay? Dan kena tahu syarat dia. Saya dah bagi sebahagian kecil bersyarat. Tapi awak kena start cari syarat tu sendiri. Okay, tolong berusaha cari syarat tu. Okay, dan semuanya bergantung kepada pelajar sendiri. Untuk berusaha, untuk rebut apa yang ada di depan awak, atau awak biarkan betul lalu macam tu saja. Tanpa dapat apa-apa. Rugi sangat. Sebab saya dah ceritakan semuanya hari ini. Bukan semualah. Sebanyak besarnya hari ini. Kalau nak tahu semua mungkin kena tanya. Okay. Kena tanya dan saya habis dekat situ saja. Okay. Dan saya buka untuk sesi soal jawab. Sekiranya kalau pelajar nak tanya soalan. Saya pun tahu bila guna stream yang ni nak tanya macam mana. Saya harap dia boleh tanya dekat sini. YouTube. Okay. Cikgu bagi link kat YouTube. Saya buka kat YouTube. Tak apa dekat sini. Nanti saya boleh tengok. Okay. Okay. Kalau ada link YouTube, saya boleh guna, saya boleh access. Saya boleh tengok soalan tu dekat YouTube.
Okay. Assalamualaikum Cik Mus. Waalaikumsalam. Nah, ni Cikgu Mazdalina ni. Okey, terima kasih. Ada kalangan murid-murid, diorang kan rasa kalau ambil subjek contohlah kan, ambil subjek pendidikan seni visual kan, dia rasa macam tak boleh pergi mana-mana. Dia rasa, alah cikgu, apa ni ambil seni? Sangat, dia kata kan. Boleh tak Cik Mus share sikit lah macam okay. mana sebenarnya dengan subjek-subjek elektif yang mungkin bagi mereka nampak macam tak begitu tinggi nilai di mata diorang. Tapi sebenarnya mana diorang boleh pergi kan selepas ni? Okay, subjek elektif seni. Pertama sekali subjek elektif seni ni saya rasa saya dah sebut dalam dua program tadi iaitu Diploma Seni Lukis Elektif di UiTM. Okay. Walaupun tak ada dalam syarat pendidikan seni, tetapi bila pelajar ambil pendidikan seni, maka bila pergi temu duga nanti, ada boleh buat lah hasil kerja dia. Okey, satu. Yang kedua, bidang seni lena. Saja maksudnya. Pelajar-pelajar boleh sambung degree terus tau. Daripada dengan adanya pendidikan seni tu. Boleh sambung degree terus. Saja buat saya ni kena 4 tahun. Habis tu kerja setahun, masuk master 2 tahun. Kerja setahun lagi, ambil peksa lembaga arkitek bahagian 3, dah berdapat jadi arkitek yang ada gelaran yang ada kat depan. Yang ketiga, saya ada post kat Facebook saya beberapa program yang meletakkan syarat sama ada dalam syarat dia sama secara langsung ataupun tidak langsung melibatkan mata pelajaran pendidikan seni. So itu saya sebut dari segi syarat lah, sebut dari syarat. Yang kedua, pendidikan seni ni satu mata pelajaran yang pelajar nak dapat B plus tu tak susah sebenarnya. Tak susah nak dapat B plus. Okay. Personally tak susah nak dapat B plus. Soalan peringkat seni dapat hari pertama periksaan SPM. Kan? Paper peringkat seni tu 2 minggu, 1 minggu lagi. Awak dapat soalan. Dan biasanya cikgu bawa mata pelajaran peringkat seni akan bagi hint terus. Macam mana nak jawab soalan tu? Macam mana nak lukis? Bang, tinggal lukis saja. Tinggal lukis je. Hafal betul-betul lukisan tu, pergi masuk bilik pesan, dah tahu nak lukis apa. Ingat betul-betul dalam fikiran nak lukis apa. Okay? So, tak susah dapat B. Bila dapat B, dari segi merit, mata pelajaran carry weight tau. Carry weight bila ambil dengan seni. So, nak masuk ke program-program ni kan? Nak masuk ke program. Contoh saya dah tunjuk lah syarat nak masuk diploma, syarat nak masuk sijil. Tak ada pun yang dia meletakkan hanya beberapa program di universiti yang meletakkan syarat terlalu khusus. Terlalu khusus mata pelajaran tertentu. Okey, asasi diploma universiti memang ada. Tapi kalau politeknik, dia tak ada pun tak syarat mata pelajaran ni, mata pelajaran ni. Peringkat seni pun boleh. Tak ada masalah. Jadi itu peluang untuk tingkatkan markah merit pelajar. So bagi saya kan tak rugi. Nak dapat B plus, janji buat kerja je. Okay. Ada sekolah dia fikir dalam masa PKP ni, PKP dah laju lagi sebagainya. Dalam masa PKP ni, ada sekolah dia kalau boleh nak kurangkan mata pelajaran yang melibatkan kerja khusus. Apa je mata pelajaran tak ada kerja khusus sekarang kan? Semua mata pelajaran habis, semua mata pelajaran elektif ada kerja khusus. Satu. Jadi bagi saya lah, pendapat saya mungkin berbeza dengan cikgu. Pendapat saya, bila ada mata pelajaran kerja khusus, sebenarnya itu satu peluang untuk cikgu nak berinteraksi dengan pelajar dalam masa PKP ni. Kalau tak ada kerja khusus langsung kan, pelajar tunggu periksa akhir tahun je. Okey, tengah tahun je. Jadi tak, dia tak ada tu. Satu, yang kedua ni kerja khusus ni adalah peluang yang sebaiknya untuk pelajar skor. Sebab kerja khusus ni boleh buat dekat rumah kan. Boleh tak tolong orang kan. Ha. So, kita dekat universiti dulu, kalau kerja khusus ni, subjek kerja khusus skor habis-habis lah. Memang skor habis-habis. Okey. Kalau kerja skor, dia pelajar yang tak nampak lah. Okay? Kerja khusus, dia rasa kerja khusus tu membebankan. Sebenarnya periksaan akhir tu lebih membebankan. Kerja khusus ni boleh tiru pun. Minta maaf, saya guna perkataan tu. Boleh buat sama, boleh bincang dengan kawan. Okay? So, peluang nak dapat markah penuh kerja khusus. Markah penuh mungkin taklah. Markah yang mungkin sangat besar peluang dia. So, peringkat ni ada kerja khusus kan? Ha. Soalan dapat awal. Tak ada masalah. Okay, so, bagi saya tak rugi ambil peringkat seni. Malah, saya nak galakkan pelajar aliran sains pun kalau diberi peluang, ambillah peringkat seni. Okay, ambillah peringkat seni. Supaya dapat peluang lebih cerah lagi.
saya rasa ada soalan. Okey, oh, banyak soalan ni. Tidaknya soalan ni start berawak, tak ada batas. Okey. 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 Dia okey, pertama sekali kursus yang ada interview, kalau kita tengok dalam star review tu dia ada tanda hash tu. Okey, tanda hash tu maknanya ada interview lah tu. Okey. Satu. Yang kedua ni kalau IPG, sebagai guru, memang semua ada interview. Semua ada interview. Interview tu dijalankan di peringkat paling akhir sekali. Kalau ikut prosedur biasa IPG ni, dia ada tiga peringkat. Satu kita mohon. Yang kedua bila kita mohon tu kita layak tu kita akan kepada ujian kelayakan calon guru. Ujian kelayakan calon guru tu kena berlari dan sebagainya. Tak ada interview. Okey, dia nak tengok kita fit je. Okey. Lulus ujian kelayakan calon guru tu barulah kita dipanggil untuk temuduga. Maknanya kalau kita gagal ujian kelayakan calon guru yang ada apa latihan fizikal tu, perkara fizikal tu, kalau kita gagal kita tak akan panggil interview. Kalau kita lulus pun kita panggil interview. Interview ni sekarang dia tak buat interview, dia buat demonstrasi mengajar. So demonstrasi mengajar ni, kita kena berlakon macam kita dari cikgu lah. Jadi kalau kita ambil option bahasa Inggeris, kenalah mengajar bahasa Inggeris. Kalau kita ambil option yang bahasa Melayu, option mata pelajaran yang diajar bahasa Melayu, kena bahasa Melayu. Itu kalau IPG. Kalau program di universiti pula, tengok bergantung pada program. Kalau program seni bina, interview dia dua bahasa, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kalau program-program lain pun lebih kurang macam tu juga, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bahasa Inggeris tu penting sebenarnya, okay? Dan kena tengok dalam syarat. Kalau syarat program tu C, bahasa Inggeris, beranda kemungkinan interview pun akan ada dalam bahasa Inggeris juga. Tapi kalau program tak ada syarat C, bahasa Inggeris, tak ada syarat C atau bahasa Inggeris, kemungkinan besar program tu temuduga dalam bahasa Melayu, okay? Persediaan menghadapi temuduga ni, dia natural sebenarnya. Kalau kita memang betul-betul minat bidang tu, dia kita buat persediaan sikit pun dah cukup dah. Sebab kita tahu dah, kita boleh jangka apa yang kita jawab, okay? Pergi temuduga untuk bidang seni bina, dia akan tanya boleh melukis tak melukis, dia akan tanya benda-benda berkait seni bina, dia akan tanya. Dan kalau orang tu betul-betul minat, dia tak perlu berlakon, dia tak perlu nak buat persediaan banyak pun. Dia dah baca-baca, biasakan diri dia, dia akan flow dengan sendiri je, mudah untuk jawab soalan. Tapi kalau dia tak minat, dia nak berlakon masa temuduga, temuduga bukan masa untuk berlakon lah sebenarnya. Okay, temuduga ni bila kita nak berlakon masa temuduga, saya takut tak jadi. Sebab saya takut soalan dia keluar tu tak sama dengan apa yang kita jangka kita bersedia. So, itu asas lah untuk temuduga. Bahasa, tengok syarat. Kalau syarat bahasa Inggeris, memang ada lah bahasa Inggeris. Kalau tak ada syarat dalam syarat tu bahasa Inggeris, kemungkinan besar akan ada bahasa Melayu. So, dalam temuduga ni, kita kena expect something yang kita tak jangka. Kita tak jangka. Okay, kita boleh bersedia tapi kemungkinan besar akan keluar soalan-soalan yang kita tak pernah jangka. Bila kita tak pernah jangka ni, then kalau kita betul minat dan kita tak akan rasa susah lah nak lalu proses tu. Okay. Apa lagi temuduga? Kalau berkait dengan seni, tolong bawa hasil kerja. Okay. Art design, tolong bawa hasil kerja lukisan dan sebagainya. Art design ke apa-apa juga lukisan. Okay, hasil kerja lukisan. Tolong bawa semua yang dah siap ataupun yang tak siap. Okay? Contohnya kan kalau bidang seni bina. Satu cadangan saya lah kalau pelajar ambil pendidikan seni, bagus. Okay? Sebab dia tak perlu nak fikir untuk simpan portfolio. Tak perlu fikir untuk simpan hasil kerja lukisan lama-lama. Sebab dia buat semua hasil kerja lukisan masa dekat tempat, kata lima, masa temuduga. Tapi kalau dia tak ambil pendidikan seni, saya cadangkan lepas SPM nanti masuk kelas seni. Tapi saya rasa tak, saya rasa macam susah juga nak masuk kelas sekarang kan, sebab PKP macam kita pun tak boleh tahu. So kalau boleh ambil peringkat seni, ambil lah. So bagi saya kan peringkat seni ni, kalau pelajar aliran kemanusiaan atau STEMC, kalau ambil peringkat seni, dalam merit, saya sebut sikit merit tapi saya nak hurai semua takut pelajar tak faham. Dalam merit ni, aliran sastra, kalau tengok slide saya tu kan, aliran sastra merit tu saya warnakan yang berbeza. Mata pelajaran utama untuk aliran sastra ialah matematik, sains, bahasa Melayu, sejarah dan satu tabiat agama. Itu lima mata utama. Tiga mata pelajaran terbaik lain, awak boleh pilih mana-mana tiga, termasuk pendidikan seni. Jadi kalau pendidikan seni, awak boleh skor B, bahasa Inggeris ke subjek lain boleh skor B, then boleh skor grade bagus, then you dah, you already there. Dari segi merit dia. So, bagi saya kan, jaranglah orang fail pendidikan seni, kecuali tak ada, kecuali conteng ke dalam lukisan. Minimum B,
jarang yang dapat C. Dapat A ada, B plus tu paling ramai. Yang saya nak tengok, B plus paling ramai. Okay. So, tolong ambil kesempatan kalau diberi peluang untuk ambil dengan sendiri. Okay. Okay, ada soalan dekat mana lagi? Okay? Saya rasa, okay, saya tunggu tadi lah. Okay. Baiklah, Encik Mustafa. Okay, saya. Berkenaan dengan matrikulasi. Okay. Saya dimaklumkan ada matrikulasi perakaunan profesional. Ya. Yeah. Boleh terangkan sedikit tak berkenaan matrikulasi perakaunan profesional? Okey. Matrikulasi perakaunan profesional ni syarat dia berbeza dengan matrikulasi perakaunan biasa. Matrikulasi perakaunan profesional memerlukan syarat dia pelajar dapat A dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan tiga subjek lain. Maknanya kena 5A dan dia kena dapat C matematik tambahan. Matrik perakaunan profesional ni hanya dijalankan di Kolej Matrikulasi Banting saja. Pengambilan pertama 70 orang, pengambilan kedua dengan syuritanya 120-140. Tahun ni tak ada lagi. So, tahun yang kedua tahun lepas. Matrikulasi perakaunan profesional ni, dia setara dengan CAT, Certified Accounting Technician. Okay, sebab tu yuran dia mahal. Yuran dia RM2,000 lebih. Okay, yuran RM2,000 lebih. Tapi bila dia habis matrikulasi perakaunan profesional, dia akan terus sambung untuk buat ACCA di UiTM. ACCA itu Association of Certified Chartered Accountant. Okay, so itu beza dia. Okay, beza dia, so dia kena lulus lah. Tapi kalau dia tak lulus, katalah dia matrikulasi perakaunan profesional, dapat result tak bagus, dia mungkin tak boleh sambung ACCA. Dia boleh mohon untuk buat degree accounting dekat universiti lain, biasa. Okay, bezanya dengan matrik perakaunan biasa ialah dari segi pertama sekali lagi syarat. Syarat matrik perakaunan profesional ni jauh lebih tinggi ya. Kalau matrik perakaunan ni C, matrik perakaunan profesional 5A. Okay, so itu beza dia. Okay, so memang selected tajam, memang hanya ada satu tempat saja. Dan memang dia kekalkan syarat matrik tambahan dapat C. Tapi matrik perakaunan biasa, tak ada dah syarat kena dapat C. Tapi syarat kena ambil matrik tambahan tu mesti ada. Mestilah ada. Okay, so kena ambil matrik tambahan. Sebab tu bagi saya, pelajar aliran sastra atau pelajar STEM C, kemanusiaan sekalipun, kalau dia nak ambil matrik tambahan, ambil lah. Okay, kalau dia boleh dapat result bagus, okay. Dan kalau dia gagal sekalipun, matrik pelajaran tambahan tak akan menjejaskan result dia, tak akan menjejaskan merit dia. Dengan syarat mata pelajaran matrik tambahan tu ialah mata pelajaran yang ke-9 lah. Sebab dari segi merit, dia akan kira 8 mata pelajaran. Okay, so kalau mata pelajaran yang ke-9, maknanya kalau dapat G sekalipun, dia tak akan menjejaskan result dia. Dan kalau dapat C, dia ada peluang untuk masuk matrik perakaunan profesional. So kalau dapat G, tak ada masalah. Jadi bagi saya, pelajar aliran sastera yang berpeluang untuk ambil matrik tambahan, ambil lah, tak rugi. Okey, tak rugilah langsung sebenarnya. Malah akan menguntungkan. Cuma yang ruginya, minta maaf saya sebutlah. Yang ruginya mungkin cikgu mata pelajaran tu lah. Okey, GPS mata pelajaran jatuh dan sebagainya kan. So, tapi biasanya saya jumpa cikgu matrik tambahan yang saya ada seorang kawan guru matrik tambahan sekolah saya, sekolah lama dulu. Kita sekolah dekat situ. Lepas tu sama-sama belajar, dia balik mengajar dekat situ. Dan dia ni antara guru matematik tambahan yang paling tabah. Kita tahu result matematik tambahan memang teruk-teruk. Jumpa dia sana. Biasa mus, matematik tambahan macam tu lah what you expect. Okay. Tapi dia tak pernah putus asa. Ajar je kelas tambahan macam mana. Ada yang lulus, ada yang gagal. Dia kata dia tahu budak-budak ni beza. Tapi bagi dia itu seronoknya ada yang pandai, tak pandai. So dia seronok matematik tambahan. Okay. Dan dia tak kisah berapa je best. 2 tahun lepas dapat anugerah, guru yang paling tabah kita bagi, guru yang paling tabah mengajar matrik tambahan, apa kena nak lelah, ok, walaupun pelajar gagal, pelajar lulus dia mengajar je. So, itu je lah yang mungkin saya break sikit, dia bergantung pada cikgu juga lah, ok, ada cikgu yang tak kisah, saya dapat mengajar budak ni pun ok, great, macam biasa jatuh pun matrik tambahan, biasalah dia kata, ok, so di sini dia tu, Alhamdulillah kalau ada cikgu ni kan, so, it's good. Apa dia cikgu? Saya cadangkan cikgu mungkin boleh cuba buat lawatan aras ke, tapi ini sekolah kecemerlangan lah. Ada sebuah sekolah dekat Kuala Lumpur, SMK Amalia Baki. Semua pelajar dia wajib ambil benda-benda tambahan. Mungkin kena bincang dengan dia kan, apa rahsia dia. Walaupun pencapaian tak seberapa, tapi saya tak tahu pencapaian macam mana, tapi saya tak jangka semua dapat cemerlang matrik tambahan pun. Okay, so it can be some way lah. Malah kalau saya sebut kan, dulu
saya pernah bincang dengan kawan-kawan pensyarah dekat Fakulti Sains Komputer UiTM, UDM. Mereka pernah mencadangkan supaya matematik tambahan itu jadi syarat untuk masuk ke program sains komputer. Saya kata, gila kau kalau buat benda ni. Tak boleh, budak-budak tak lepas nak masuk ni. Saya syukur juga nasib benda tu tak berlaku. Kalau benda tu berlaku, dah. Tapi nak gambarkan, itulah penting matematik tambahan. Dia sebenarnya matematik ni, dia mengasah otak tau. Dia mengasah otak pelajar tu untuk jadi tajam. Untuk jadi lebih tajam. Kalau kita ambil, saya ambil contoh. Saya perisau nak sebut dekat YouTube nanti orang dengar. Tapi benda tu betul lah. Contoh kalau kita buat diploma kejuruteraan dekat UTM, Universiti Malaysia. Okay? Sekarang di bawah UTM Space. Belajar kejuruteraan, diploma kejuruteraan di UTM ni, dia ada 6 matematik tau. 6 matematik. Ada calculus, ada aljabar, ada trigo. Ada 6 matematik. Hingga sampai calculus tu susah. Calculus 2, calculus 3 susah kan. Belajar sebut, ni bukan calculus tau cikgu. Dia kata, ni mata pelajaran bukan calculus. Ni kalau aku lulus, dia kata. Banyaknya disuguhkan dengan matematik. Tetapi kalau kita tengok pula program kejuruteraan, program luar negara di UK sebagainya, hanya ada satu matematik je. Tetapi graduan UTM ni, bila dia keluar, dia bersaing dengan industri, dia memang, orang tu memang sangat tambah. Sebab matematik tu mengasah dia memang very calculative, very perfect. So, that's kind of thing. Jangka masa panjang dia, menjadikan orang tu matematik lebih-lebih bagus. Okay? Saya ada satu artikel yang ditulis oleh, bukan artikel lah, posting yang ditulis oleh Ketua Pusat STEM Negara, Dr. Ehsan Ismail. Ni kawan lah, saya banyak terlibat dengan kementerian dulu. Dr. Ehsan ni dia pernah cerita masa jadi guru dekat Tawau. Dalam kelas ada seorang pelajar yang lemah matematik. Dan dia kata sangat mengecewakan lah, lebih kurang cerita, sangat mengecewakan pada masa tu. Di mana pelajar tu lah yang menyebabkan tak dapat 100% MS sekolah tu. Tetapi setelah dia habis, dia pindah sekolah dan bila dah ada Facebook sebagainya, dia pun berkongsi jumpa balik dengan pelajar dekat Facebook. Dan dia sempat tanya, pelajar tu macam mana? Pelajar yang gagal matematik tambahan masa SPM dulu. Dan bila dia tanya, dia kata pelajar tu sambung belajar bidang kejuruteraan dekat politeknik dan dah habis belajar pun. Apa yang dirumuskan ialah, satu gambar yang dirumuskan ialah, walaupun pelajar tu lemah matematik di peringkat SPM, tetapi tak semestinya tak boleh buat. So kalau sekolah boleh beri tumpuan tentang matematik tambahan tu, mungkin peluang tu, pelajar tu akan ada peluang. Okey, ini posting tentang, saya post kat Facebook juga ya. Ini posting tentang apa ni, cerita pasal matematik tambahan tu. Okey, so dia beri peluang untuk matematik. Cikgu kena cari formula lah macam mana. Saya pun tak tahu berapa formula, apa formula dia, tapi kena tanya sekolah-sekolah yang ada matematik tambahan. SNK, ambil kaki, saya dah tahu sekolah ada semua pelajar wajib ambil matematik tambahan. Dia les aliran apa. Okey, memanglah sekolah tu sekolah Kesemerang, sekolah Kesemerang kan. Tapi saya still rasa macam mungkin ada rahsia yang memberanikan mereka untuk wajibkan semua pelajar ambil matematik tambahan. Okey, ada soalan lagi? Ada murid tanya tentang elektif yang akan ambil selepas SPM. Ada soalan lagi ke? Cikgu. Ya. Jadi kalau ikutkan, ambil lah subjek admix tu kan. saya kena cakap macam tu. Dia ramai yang nak drop kan. Sedangkan saya ambil betul. Kalau kita lihat sekarang ni, pusat matrikulasi ni besar dia punya apa nama ni, apa ruang tempat untuk murid-murid tersebut. Dan saya setuju dengan Mus kata, sebab saya ada pelajar yang dapat D admix kan. Account dia dapat C dan matematik dia A. Tapi dia dapat tempat di matrik perkaunan. Maksudnya yang penting ialah mengambil. Walaupun gagal pun sekarang ni dah boleh diterima. Ya. Jadi tak rugi. Tak rugi, okey. Tak rugi. Kita kena tunjukkanlah berita gembira ni kepada murid-murid. Cuma mungkin benda tu, mungkin benda tu guru matematik tambahan lah. saya harap
mungkin kita kena motivasikan guru matematik tambahan lah. Matematik tambahan kena dimaklumkanlah berita yang akan berlaku ni. Ya. Yeah. Okay. Saya rasa kita kena korbankanlah apa nama ni, keinginan mungkin ego kita juga untuk untuk lihat pelajar dapat cemerlang, tapi demi masa depan pelajar. Betul, demi masa depan pelajar. Saya rasakan saya bagi ada sekolah dekat dengan tu tanya, cikgu, kalau sekolah cikgu ambil semua pelajar kita boleh tambahan ke mana? Wih, gila cikgu kata. Apa gila kan? Akan cari satu rekod atau satu sejarah. Cikgu, katakanlah SMK Kajang Utama, semua pelajar ambil macam tambahan. Riuh satu daerah ulangat tu. Di kalangan cikgu, sekolah kita semua ambil macam tambahan. Ha. Dan pelajar pun akan jadi berbangga tu. Saya tak tahu, saya rasa pelajar, oh, itu semua ambil tambahan. Jadi dia hari satu ribu psikologi pula. Di kalangan pelajar, matematik tambahan dah jadi budaya tu. Kita dah membudayakan matematik tambahan. Okay? Saya pun matematik tambahan, saya dapat cukup-cukup C cikgu dulu. So, sebab saya dulu, saya nak masuk ITM, tak lepas syarat. Kalau tak masuk, kalau tak MS, tak dapat kredit, tak lepas syarat. So, kena belajar. Tak ada pilihan. So that's how it is about. Okay? So, kadang-kadang kita sebut pasal matrikulasi tu, kan? So, then, start. Matrikulasi ni saya nak beritahu lah untuk pelajar semua. Dia saya post kat Facebook saya, ada tiga benda yang pelajar takut sebenarnya. Tapi ada yang nafikan, saya kata pun tak semua. Tiga perkara yang pelajar paling takut, pertama sekali matematik tambahan. Yang kedua matrikulasi. Dan yang ketiga pinjaman PBDN. Nah, itu tiga perkara yang dia antara dia takut tau. Jadi kalau kita boleh hilang ketakutan ni, benda tu tak timbul lah. Pinjaman PBDN tu perkara yang ketiga perasingan. Di matrikulasi ni sebenarnya saya nak bagi tahu, saya pernah jumpa orang matrikulasi pun, orang matrikulasi kata mereka tak pernah, tapi sehingga tahun lepas saya tahu, tahun lepas kita pun tak tahu berapa orang yang masuk kan. Sehingga 2019 matrikulasi tak pernah capai lebih pada 85% kapasiti dia. Saya pernah pergi ke kolej matrikulasi Kedah dekat Chang Lun, saya ceramah dekat situ tapi untuk belajar SPM. Dia kata masa tu risau. Dr. Mazli kata nak tambah pengambilan ke matrikulasi sehingga jadi berapa ribu tu. Dia kata, cikgu situ penjarah matrikulasi kata elok lah. Cikgu tahu tak, tingkat atas bangunan kita ni tak guna pun lagi. Tak guna pun lagi. Siap-siap tak guna pun lagi. Bagus lah, masih ramai. Okay, so kapasiti matrikulasi tu memang tak pernah cukup, tak pernah full lagi tu. Tak pernah full kapasiti. So, rugilah kalau kita ada peluang tu. Satu, yang keduanya, maaf kalau saya nak sebut tapi benda ni kenyataan lah. Satu tahun dulu masa Dr. Mazli jadi Menteri Pendidikan, dia pernah lepaskan 3,000 pelajar bukan Bumi Putera untuk masuk kolej matrikulasi. 2,000 pelajar India, 1,000 pelajar China. Ramai orang query kenapa, tapi dia bagi dia jawab balik, tempat yang diberikan tu adalah tempat yang telah ditolak oleh pelajar Melayu dapat tawaran. Dia nak jawab apa? Kan? So, tengok betapa ruginya peluang. Dan matrikulasi ni asalnya untuk pelajar Bumi Putera Melayu sahaja. Tapi oleh kerana pelajar Bumi Putera Melayu tak ada peluang, maka tempat tu dibuka 10% untuk non bumi. So, berapa lama lagi kita nak tunggu sehingga 10% akan jadi makin besar kalau pelajar Melayu tak ada peluang ni. Saya minta maaf, bunyi macam perkauman sikit, tapi saya haraplah pelajar Melayu tolonglah ribu peluang yang kerajaan dah buat ni. Okey, bukan kerajaan mana-mana, kerajaan yang memerintah, mana-mana kerajaan pun dia akan buat benda yang sama. Okey. So dan benda ni lama. Mereka tak pernah full capacity pun. Okey. So please rebut peluang untuk masuk matrik. Okey. Kita ni tak boleh lah untuk selesa ditakut lama kan. Kita kena push diri kita. Kita nak berjaya, kita kena buat satu benda yang kita tak pernah buat. Okey. Kita nak berjaya, kita kena dapat A. Kita pernah tak dapat A. Kita tak pernah dapat A. Maka kita kena dapat A. Orang yang berjaya, orang yang buat benda-benda yang orang tak pernah buat. Okey. Saya tak tahulah, orang kata saya berjaya. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan saya boleh terus berjaya. Sebab saya buat benda yang orang tak pernah buat lagi. Okey. Saya buat ceramah. Saya tak tahulah, pernah ada tak orang bagi ceramah macam ni? Motivasi kan? Saya boleh dia punya motivasi macam tu. Tapi saya rasa kalau saya punya motivasi macam tu juga, saya sama dengan orang lain. Tapi saya kena buat satu benda yang berbeza. So, itulah yang saya buat sekarang. Dan saya rasa saya cukup hati sebab saya rasa tak ramai. Saya tak tahulah, saya tak pernah jumpa lagi lah orang yang buat benda yang sama macam saya. So, you have to do something yang orang tak pernah buat. Untuk buat satu benda yang orang tak pernah buat ni, kita kena ada ilmu.
ada ilmu. Saya bukanlah kata saya banyak ilmu, tapi saya kumpul pengalaman saya. 18 tahun kerja dekat universiti, jumpa macam-macam belajar. Saya kerja sebagai arkitek lebih kurang 10 tahun. Saya mula kerja masa belajar lagi. Dan saya gunakan sebanyak-banyak pengalaman itu untuk kerja saya sekarang. Okay? So, that's how it goes about dalam hidup ni. So, pelan-pelan pun kena start fikir tau. You belajar, saya tengok benda dalam perspektif yang sangat berbeza. Orang belajar selalu belajar, kalau kita belajar diploma tinggi, kita boleh kerja bank tak? Berbeza. Belajar banking, tempat yang terbaik untuk kerja, syarikat jual kereta, syarikat perumahan. Untuk orang ambil pinjaman bank, untuk beli rumah tu beli kereta. Dan bila awak tahu tentang banking, awak akan jadi orang yang pakar tak? You, cik berapa gaji? Okay, kalau cik gaji banyak ni, cik pinjam bank ni. Sebab bank ni dia bagi kemudahan untuk orang gaji banyak ni, interest ni macam ni, gini. Orang bank tak mampu nak cerita benda tu. Okay, tapi awak boleh cerita benda tu. Okay, so that's how. Begitu juga dalam business. Belajar tanya. Cik, saya nak jadi businessman. Fine. Awak nak bisnes apa? Saya tanya dulu bisnes apa. Tak tahu bisnes apa. Kenal pasti satu bidang perniagaan yang awak nak berniaga. Dan awak belajar tentang bidang tu sampai jadi pakar. Dan awak start bisnes. Walaupun awak tak belajar tentang bisnes, tapi kalau awak jadi pakar dalam bidang tu, awak tak ada masalah nak buat bisnes bidang tu. Contohnya, restoran. Awak memang terror tukar masak. Okay? Awak boleh masak apa saja. Jadi, musim ni, musim ayam penyet. Awak buka restoran ayam penyet, jual ayam penyet. Ayam penyet ni kadang-kadang katalah tak ramai, orang tak makan ayam penyet. Okay, awak buat ayam lain tak? Sebab awak pandai masak. Tapi kalau kita tak pandai masak, oh, ayam penyet tak laku dah sekarang. Awak bisnes apa pula? Jual kain dah pula. Jual kain pula. Awak tak pandai jual kain. Pusingan pertama mungkin dipuluh, rugi semuanya. Tapi kalau awak pandai masak, awak mungkin boleh buat ayam yang tak penyet ke ayam rebus ke apa. Okay. So, kita akan jadi kreatif dalam bidang perniagaan yang kita syuburi. So, that's how saya tengok. Okay. So, kita kena jadi pakar macam tu. Dan nak jadi pakar ni, kita kena buat something yang orang tak pernah buat. Dan makanan-makanan yang berjaya ialah makanan orang tak pernah buat benda tu. Milo, ais kepal apa, yang viral dulu, tak pernah orang buat kan? Tiba-tiba timbul. Dan dia nak buat benda tu pun mungkin idea dulu kali cuba, idea-idea kan? Tapi orang yang boleh buat benda tu hanya orang yang tahu tentang masakan. Okay, so this kind of thing. You nak menangkap pasal fashion, jangan lawan Nilofa. Nilofa is different story. Tapi kalau you terror pasal fashion, siapa tu yang diri? Diri kan belajar fashion. So, orang yang belajar fashion tahu nak buat fashion macam mana dan sebagainya. Jangan ikut orang. Ada pelajar tanya saya, nak buat bisnes juga. So, tanya nak buat bisnes apa? Nak buat bisnes nak buat hand sock. Saya kata, dek, okay, hand sock. Bila awak mula dengar pasal hand sock? 3 tahun lepas. Awak anggap hand sock ni akan berapa tahun lagi? Tak tahulah. So, sebelum 3 tahun lepas orang pakai apa, orang tak pakai hand sock. Agak-agak 5 tahun lagi, orang sebut lagi tak hand sock ni. Mungkin tak. Kalau mungkin tak, kalau awak nak start bisnes 5 tahun lagi, awak nak jual apa? Baiklah awak belajar pasal fashion. Sekurang-kurangnya awak boleh design baju yang macam hand sock ke. Tak tahulah macam mana kan. Tapi orang yang tahu tentang fashion. Jadi pakar dalam bidang tu, then you tak ada masalah. Okay, tak ada masalah nak buat apa. Cikgu matematik, teror pasal matematik. You tak nak buat tuition pun, kalau pelajar tahu cikgu tu pandai matematik, mak ayah tahu, dia hantar je. Saya, isteri saya, guru kimia kan. Orang nak hantar, buat tuition. Dia malah kata, sampai datik tu kata rumah tu. Tolonglah cikgu ajar anak saya. Terpaksa ajar juga. Okay? Tapi sebab dia memang terror subjek dia. So, make sure you are terror dalam satu-satu benda pelajar. Okay? Okay, ada soalan lagi? Saya berletih banyak ni. last soalan. Sekolah kami ni sebenarnya ada calon murid berkeperluan khas lah. Okay. Yeah. Yang mana mereka ni masalah penglihatan. Dan mereka ni merupakan pelajar, salah seorangnya lah merupakan pelajar terbaik negeri Selangor lah sewaktu dia tingkatan 3. Okay. Jadi agak ada laluan khas ke kalau mereka nak memohon, dan apa program yang Tuan Mufti bagi cadangan lah. Yang ni kita tak cakna sangat dengan perkara ni, tapi kena tengok syarat di mana program tu yang tak meletakkan syarat. Contohnya yang tak meletakkan syarat seperti kalau ada syarat tiada upayaan fizikal dan sebagainya, then dia tak boleh mengulang program tu. Tapi kalau program contohnya kalau program mereka ada program yang tak ada syarat tu pun, then dia boleh mohon.
di universiti pun ada program yang tak letak syarat tu, tak ada masalah. Okey, dia mohon. Dan kalau program yang mohon tu katakanlah saya ambil dua contoh. Pertama sekali, saya pernah pergi ke UTM, saya pernah bincang dengan pengarah satu bahagian di UTM tu, dan memang dia ambil pelajar yang yang ada masalah penglihatan. Saya ingat kursus apa, dan saya memang duduk dalam bilik dekan tu. Dan dekan tu tengah tengok specification, tengah bincang dengan pegawai dia, pesyarah dia, untuk beli alat bantuan bantuan penglihatan. Dia ada skrin besar macam tu kan, untuk beli penglihatan. Untuk pelajar tu masuk, so dia, universiti akan sediakan benda tu. Satu. Yang kedua, saya teringat 2 tahun lepas, kawan saya, anak dia masa tu tunggu result SPM, dia ada masalah kaki yang apa, yang kaki yang tak ada tulang kan, tak ada tulang kat bawah kan. So masalah kaki tu. Dan dia mohon ke matrikulasi. Dengan maklumat ketidakupayaan dia tu. Orang matrikulasi telefon kawan saya ni depan saya telefon, siapa ni kata, dia angkat telefon. Dia nak tanya pasal ni, kita nak tahu dia sekarang dia pakai alat apa dan sebagainya untuk bantuan dia. Sebab matrikulasi jika dia dapat masuk nanti, matrikulasi dia kena beli alat tu. Kualiti matrikulasi dia kena beli alat tu. Jadi di matrikulasi tu mereka dah bersedia dengan peralatan tu. Jadi saya rasa dia, tapi kawan saya tu anak dia tak dapat masuk matrik pun. Tapi masalah masa tu matrik ni kita mohon masuk bulan Julai lagi. Jadi nak kongsikan dekat sini lah, kecanaan institut awam ni tentang pelajar-pelajar yang berkeperluan khas. Okey. Tentang program apa tu, saya tak ada maklumat tu, tapi kalau tengok dekat e-panduan EPU tu, dia akan ada dekat bawah sekali tu kan, syarat-syarat khas tu, maknanya keupayaan dia sebagainya. Then dia kalau ada syarat tak boleh mohon lah. Okey, kalau syarat tak boleh mohon. Kalau tak ada syarat tu, then dia boleh mohon. Kalau program matrikulasi sebagainya, matrikulasi tak ada syarat tu, asasi pun tak ada syarat tu, dan program di peringkat ijazah pun tak ada, ada yang tak ada syarat tu. Jadi kalau dia pelajar terbaik, saya cadangkan dia untuk mohon asasi matrik, sebab asasi matrik memang tak ada pun meletakkan syarat ketidakupayaan. Contoh dengan, katakanlah saya ambil satu program asasi undang-undang, UITM, tak ada syarat tu. Tak ada pun syarat tu. Asasi, even asasi sains universiti Malaysia Sabah pun tak ada syarat tu. Asasi perubatan UNIZA pun tak ada syarat tu. Okay. So banyak program yang dia sebenarnya boleh mohon, especially program asasi matrikulasi. Tapi kalau program kemahiran dekat politeknik sebagainya, itu memang. Sebab kemahiran kan, bila kemahiran, keperluan untuk pelajar tu buat kerja amali, makmal dan sebagainya. So memang akan ada syarat-syarat khas yang melibatkan ketidakupayaan dan sebagainya. Tapi kalau dia peralihan cemerlang, saya cadangkan untuk dia kena pasti apa syarat, bidang apa nak masuk, target untuk masuk asasi atau matrikulasi. InsyaAllah mungkin daripada situ, sebab syarat dia jarang yang ada ni. Yang ada banyak syarat ketidakupayaan ni ialah program dekat politeknik, KKTM dan sebagainya, memang ada syarat tu. Okey, boleh jelas cikgu? Okey, saya ada tanya soalan. Saya nampak dekat YouTube ni. Setakat ni jelas, cikgu. Sebenarnya kalau kita tengok dekat website permohonan UPU pun, dia ada apa ni, tanya kan kolom, kan, adakah anda OKU ya atau tidak, kemudian dia minta kita punya nombor kad lah kan. Jadi di situ sendiri pun UPU dah boleh kena pasti sama ada mereka tu berkeperluan ataupun tidak kan. Okay, nampaknya setakat ni ada apa-apa soalan lagi? Saya cuba scroll juga, kalau ada soalan ni tak nampak pun. Mungkin ada tanya, kadang-kadang mereka ni akan check balik video ni malam kan. Okay. Soalan nanti insyaAllah lah kita kemukakan. Okay. Mana-mana, nanti yang mana kurang jelas kita tanya balik dengan cikgu. Boleh, no problem. Kalau boleh pastikan pelajar dapat handout saya tu, handout yang saya bagikan cikgu tu. Yang PDF tu kan, saya susun slide tu, 3 slide satu page. Kalau nak bagi satu slide itu, page tu agak banyak juga page kan. So merangkumi semua sekali yang saya sampaikan hari ini. Itulah kalau kita ikut sekarang ni kan, yang IR 4.0 tu macam satu benda yang agak popular jugalah kan sekarang ni kan.
Saya kalau untuk dikatakan lima khusus, memang ada bahagian tu yang saya akan ceritakan kepada pelajar. Memang ada. Untuk program tingkatan 5, saya pecahkan kepada tiga bahagian. Tiga bahagian tu, bahagian pertama tu adalah bidang pengajian. Bidang pengajian tu memang saya sentuh tentang apa yang dimasukkan dengan Industri Revolution 4.0 dan sebagainya. So memang benda tu antara benda yang paling penting lah. Kejap je saya cuba bagi gambaran kat situ. Okey. Okay, saya kongsi sikit lah. Just pintas lalu ya. Okay, memang ada dalam kalau ceramah untuk kata lima ni, memang kata lima ni memang ada industri 4.0, apa 1.0, 2.0, okay, apa elemen dalam industri 4.0, bidang-bidang yang utama dalam 4.0, okay, dan kita analisakan balik, okay, macam mana nak gunakan dalam kerjaya, okay, dan kita cuba faham tentang industri 4.0 tu melibatkan siapa dalam industri, kehidupan kita, pekerjaan dan sebagainya secara agak detail lah, okay? Dan contoh-contoh bidang sirena, bidang perakaunan, harapan untuk masa depan, okay, kalau orang guna. Dan saya ambil contoh satu lagi ya, okay, ni. Industri 4.0 ni dia berkait sangat dengan World Economic Forum, okay? World Economic Forum ni disebut tentang job landscape, okay, future skill, okay, so decreasing and growing job demand. Top skill untuk 2025. So kalau pelajar nak kena tu, apa yang dia nak kena bersedia, okay, dan kita buat rumusan sikit sebagainya. Okay, so that's apa itu sebahagian sepintas lalu lah yang saya boleh sebutkan tentang untuk saya nak cerita pasal tu pelajar dekat tempat sekarang, sebab kita nampak sekarang ni kita nak bagi saya. Pelajar dekat tempat ni, dia kena stabilkan diri dia untuk belajar dari tempat towards SPM. Okay, towards SPM. So, dia kena stabil. Apa juga mata pelajaran dia kena ambil, sama dia kena terima ataupun kalau nak tukar, dia kena bicara dengan cikgu dan sebagainya. Okay. Dan kalau boleh, by this week, by lepas raya Cina ni, contohnya kan, belajar dah stabil, dah start belajar. Tak kira lah, okay. So, bila sekolah buka balik, lepas SPM nanti, bila dekat tempat akan start masuk ke sekolah dan sebagainya, then dia dah stable dah. Tak ada lagi masa tu nak tukar-tukar aliran. Okay? So that's kind of thing yang ada sekarang. Dan saya dah tunjukkan tadi, sama ada pelajar di aliran kemanusiaan ke, ambil subjek apa ke, peluang untuk seorang belajar still there, ada. Okay? Dan saya bagi sepintas lalu tentang apa syarat yang dia terpenuhi. Syarat minimum, kita cerita buat syarat-syarat tinggi. Kita cerita syarat tinggi juga, tapi kita start daripada syarat paling rendah, sampai syarat paling tinggi, merangkumi skill yang ada mata-mata pelajaran tu. Dan kalau pelajar tengok syarat tu, tak ada pun disebut mata pelajaran yang secara khusus kecuali untuk masuk pelajar universiti. Okay, kalau kemahiran memang tak ada pun. Okay, so kalau universiti pun, saya tunjukkan syarat masuk asasi pengurusan UUM. Peringkat seni pun boleh guna. Salah satu daripada mata pelajaran yang daripada lima tu, kalau dapat A. Okay, so dia boleh guna. Jadi, nak gambarkan pelajar tu dah ada peluang semua. Semua ada peluang untuk semua belajar. Yang tinggal sekarang ialah untuk pelajar skor. Kemungkinan besar ada pelajar masa tingkatan 1, tingkatan 2 dia main. Tingkatan 3 PKP tak belajar. Lalu result keseluruhan tak berapa bagus. Okay? Lalu ditempatkan kelas kemanusiaan. Reality. Okay? Sekiranya benda tu berlaku pada pelajar, sebenarnya kita tak perlu berjuang tau. Tak perlu fight kata, aku tak puas hati, tak puas hati. Kalau tahu macam ni, yang lepas tu lepas lah. Tapi kita tengok ke depan. Kita nak petikan lepas tak boleh. Tak boleh nak petikan kan. Tengok ke depan. Okey, dengan sebab tu saya kata tadi, kena syukur, kena berusaha, kena istiqamah. Syukur dia dapat benda tu. Tak apa, mungkin Tuhan nak tunjuk. Kena syukur juga. Nanti Tuhan nak tunjuk. Ha, itulah kesannya sebab kau malas dulu. Kau main dulu. Sekarang, kalau dah menyesal, insaf, okey, masuk dengan tempat, bertobat. Okey, that's it. Tak nak lagi ulang kesilapan yang lama. Dekat tempat ni, nak start daripada awal, nak berusaha, nak buktikan balik bahawasanya saya taklah bodoh sangat sebagaimana saya masa dengan satu dengan dua. Saya nak buktikan saya jadi kerja cemerlang. So kita sungguh-sungguh. Ada pelajar bila dapat kelas kemanusiaan tu, dia membuatkan dia bangkit semangat dia untuk belajar lebih kuat lagi. Okay? Dan dia istiqomah. That's it. Aku nak bukti pada cikgu, aku ni bukanlah bodoh sangat. Dia masuk kelas kemanusiaan. Dapat 5A, dapat masuk asasi pengurusan UM, buat degree law, jadi lawyer. Boleh. Kita mustahil untuk berlaku. Okay, saya berlaku. So, itu yang kita nak jalan.
Bila masuk dekat dah stable dekat tempat, okey dah tadi kata 5 sekarang, then kita cerita pasal detail. Nak masuk ni, bidang apa kerja macam ni dan sebagainya. Semua bidang kerja, semua bidang pun peluang pekerjaan tu ada. Okey, ada je. Kalau orang kata accountant tak guna lagi, tak. Accountant akan guna lagi walaupun dalam industri sebab kau sendiri sebut tak ada accountant. Betul, memang tak ada accountant yang kerja sebagai accountant. Tetapi masa tu accountant akan kerja sebagai programmer. Akan bekerja bersama dengan programmer komputer untuk buat prospesian komputer untuk sistem perakaunan berkomputer. Okey, mungkin orang belajar accounting masa tu kena belajar IT. Dan di universiti sekarang, UITM dengan UUM dah ada ijazah sarjana muda perakaunan sistem maklumat, AIS, Accounting Information System. Orang ni belajar accounting, dalam masa sama dia belajar IT. Dia boleh buat sistem, orang beli barang, transaction. So, accountant di masa akan datang, dia tak ada lagi perkataan seperti taking off. Taking off tu kan petang pergi dekat sale, ambil ledger tu, tengok berapa sale ni, tulis-tulis jumlah, okay, jumlah semua dia pun tulis dalam buku dia. Okay, sale kita hari ni. Tak ada dah in the future. In the future apa sale buat tu? Terus online, masuk dalam sistem komputer accountant. Dah tahu dah dekat setakat pukul 3 berapa sale, tak ada lah. Kalau dulu kan, berapa sale ni? Oh, kena tunggu pukul 4 closing. Kena tunggu pukul 4 closing. In the future, pukul 1 boleh check berapa sale, pukul 2 boleh check berapa sale, pukul 3 boleh check berapa sale. Sebab semua sistem dah di online. Itu yang kita nak kena ada orang yang tahu in the future. Maksud, so, ini benda dia. Jadi, orang yang nak tahu benda ni, asas accounting mesti ada kan? Mesti kena ada asas accounting juga. Selain daripada asas keminatan account itu sendiri. Okay? So, benda yang pelajar nak kena tengok sekarang ni sangat banyak sebenarnya, sangat luas sebenarnya. Okay? Sebab tu, kena lebih bersungguh-sungguh. Peluang kerja sentiasa ada, tapi syarikat hanya ambil orang bekerja yang cemerlang, yang pandai, yang betul-betul bagus untuk bekerja. Kalau kita setakat grad dengan cukup-cukup makan saja, kata accountant. Accountant, kalau saya tanya accountant, kita perlukan 20,000 accountant sebenarnya. Tapi tak pernah cukup accountant. Graduate ramai. Tapi kalau saya tanya graduate itu, saya pernah tanya dulu ada seorang pelajar, dia tanya, cik, saya nak buat accounting. Tapi mak setara saya kata, janganlah buat accounting. Dia dah grad 3 tahun dah tak dapat kerja lagi. Saya bagi business card saya kepada pelajar tu. Masa tu saya baru-baru buat kerja ni, tak sibuk sangat. Awak ambil business card saya ni, bagi tahu dekat mak setara awak, tolong hantar resume dia kepada saya dengan transfer result label. InsyaAllah lah, saya tak janji juga. Kalau saya ada kawan saya yang start business semua, kalau dia perlukan accountant, saya akan bagi je CV ni kepada kawan saya. Sampai hari ni pun dia tak hantar lagi. Sebab result dia tak bagus. Sebab saya kata, kalau result dia 3 point above, hantar dekat saya. Tapi kalau 2.0, saya malu lah. Sebab kalau result dia bagus, dapat 3.0 ke graduate degree accounting, saya akan bagi je kawan. Eh ni, ada seorang budak ni, degree accounting, University UITM, 3.5, 3.3. Kau nak ambil tak? Aku tak kenal budak ni. Tapi kalau tengok result dia okey. Saya tak malu nak bagi resume itu kepada sesiapa saja yang saya kenal. Tapi kalau result dia bawah 2.0, bawah 3.0, saya malu. Sebab saya pernah interview orang yang result dia 2.6. Teruk. Ilmu pengetahuan tak cukup. Tough big. Memang teruk. So result kena bagus. Kalau result bagus kan, insyaAllah orang tak malu nak tolong awak. Orang senang nak tolong awak. Tapi kalau result tak bagus kan, kalau orang akan bertikai tu, 3 point, ada seorang degree pengajian Islam dekat USIM. Dapat 3.7, first class. Tak kerja lagi. Di kontes saya tak kerja lagi. Tapi cik, saya kalau buat saya nak kerja Kelantan. Awak nak kerja Kelantan, saya tak boleh tolong lah. Tak nak keluar. Tapi kalau 3.7, saya budak perempuan, Hafizah tak silap saya, degree Al-Quran dan Sunnah tak silap saya, sebagai usia awam. Saya kata, kalau macam ni, saya tak malu nak hulur dekat sekolah kamu mana pun ni. Tapi dia tak nak keluar. Dia tak nak keluar. Tak boleh. Kita buat persekatan pada kita sendiri kan. So, kita tak rasa malu tu nak kalau result bagus. So, sebab tu, kita kena stabilkan pelajar ni untuk istiqomah, untuk stable dengan apa yang awak duduk sekarang. Supaya bila sekolah buka lepas SPM nanti, masuk kelas betul-betul, semuka, awak pulung dah habis-habis. Okay, all out at this point. Daripada dekat tempat lagi, all out. Okay, sebab kita kena all out daripada dekat tempat. Sebab kes SSM banyak yang melibatkan kerja khusus. Okay, banyak melibatkan kerja khusus. So, please kena kerja khusus. Okay, boleh.
lagi okey untuk okey, lagi banyak pilihan kalau dia ambil bio. Sebab bila dia ambil biologi, dia boleh mohon untuk sambung semua bidang pengajian. Daripada medik sampailah engineering. Sampailah urusan. Tapi bila dia tak ambil medik, tak ambil bio, hilang je bio, dia ambil sains komputer, maka medik, dentistry, farmasi dah tak ada dah. So bio is, so maknanya kalau orang ambil full package, STEM A1 tu, that's the best package. Dia boleh pergi semua bidang. Nak jadi arkitek boleh, nak jadi engineer boleh, doktor boleh, nak jadi jurutera boleh, nak jadi farmasi boleh, dentist boleh, cikgu sekolah boleh, nak masuk mahiran boleh, semua boleh. Tapi bila dia tak ada dah bio situ, ambil sains komputer, ambil persia account ke, maka bidang-bidang yang sains hayat tu, perubatan, pergigian, farmasi, apa lagi yang berkait dengan sains hayat kan, yang berkait dengan sains kesihatan, tujuh rawatan semua, dah out dah the picture. Okay, so kalau boleh ambil bio, that's the best. Tapi kalau dia memang tak minat bidang sains hayat, then dia ambil subjek lain. Subjek lain tu tujuan dia ambil tu tak semestinya dia ambil sains komputer, dia sama belajar bidang sains komputer. Tak. Tujuan dia, bila dia ambil sains komputer tu, dia boleh skor lebih baik daripada kalau dia ambil bio. Sebab tak minat bio. Budak tak minat bio ni, dia letak jantung macam tu, dia tak tahu apa. Okay, so dia nampak kan. Okay, so that's how kita tengok. Okay, tapi kalau dia ambil sains komputer, dia ambil perakaunan. Cikgu, mata pelajaran sains komputer, mata pelajaran akaunan ni, mata pelajaran yang logik. Okay, mata pelajaran yang logik, mata pelajaran yang budak tak minat pun, dia hafal dulu, dia boleh skor. Okay, dia very common. Bio pun basically logik juga, sebab dia banyak kena hafal. Okay, analisa dia tak banyak sangat, okay, dia kena hafal. Tapi kena ingatlah, biologi akan ada mulai tahun ni, mulai tahun lepas, mulai tahun ni, akan ada amali kan. Okay, so amali tu kadang-kadang menakutkan sikit. Dia kena menanggungkan sikit. So, dia memang tak minat bio. Dia tak minat bio ni. Saya tak minat bio. Saya tak tahu. Orang tengok ni urat, nama dia. Saya tak minat apa benda tu. Kalau orang minat, dia okey. Saya lebih suka benda teknikal. Sebab tu saya masuk sekolah teknik. Jadi, saya lebih sekolah teknik. Dua subjek yang ganti bio. Okay? Satu lukisan kerjaan, satu lagi bina bangunan. Bina bangunan saya dapat A+. Satu. Zaman saya dulu. Lukisan, saya ni agak cuai sikit. So, saya dapat E-. E-. Okay. So, saya okay sebab saya tak ambil bio. Okay. So bagi saya kan dari segi peluang sebenarnya, bio is better daripada sains komputer, daripada mata pelajaran. Tapi kalau tak minat bio, ambil lah mata pelajaran lain. Okay. So, basah dekat situ. Kalau nak tanya peluang, okay, peluang. Tapi bila tanya peluang ni, apa bidang pun peluang tu luas. Tapi kita minat tak masuk bidang tu. Tu kita tanya diri kita balik. Kalau kita kata je peluang luas, luas, boleh buat medik, dia pun masuklah ambil bio. Tapi dia tak minat medik. Kalau tak minat medik, might as well dia ambil lukisan sains komputer ke atau lain-lain yang gantikan biologi. So, dia bergantung. Kita boleh letak sekali tau. Peluang dengan minat kita. Benda yang kita kata peluang, kalau kata peluang kan. Peluang masuk IPG, peluang bagus. Untuk dia cikgu. Guarantee dia cikgu. Lambat laun pun akan dapat panggilan, akan dapat posting dia cikgu. Tapi minat ke tak? Kalau tak minat, bagi saya lah. Kalau tak minat, tolong jangan cikgu kan. Sebab cikgu pun tahulah. Ada jumpa cikgu tak minat cikgu tu, dia mengajar sambil lewa. Tolong. Saya rasa macam nak cikgu tu. Jangan. Kalau tak minat, okay. Kalau tak minat, so jangan. So please, make sure. Minat ke tak? Kalau minat, ambil. Kalau tak minat, cari laluan lain. Okay. So bagi saya, saya tengok very subjective lah benda tu. Okay. Okay cikgu, boleh. Alhamdulillah Cik Mus, banyaknya soalan-soalan yang dijawab oleh cikgu ni. Tak apa. Cikgu pun jadi pelajar. Merungkai persoalan-persoalan. Sebab kami ni sentiasa berdepan dengan murid-murid yang sentiasa ada perubahan fikiran. Mungkin disebabkan oleh pengaruh-pengaruh persekitaran. Yeah. Tapi yang paling penting, saya setujulah bahawa bila kita nak mengisi permohonan ke UPU, kan ada 12 pilihan. Yes. Pilihlah yang kita minat dulu. Betul. Tetapi dalam masa yang sama, mestilah memenuhi syarat. Syarat yang ditetapkan dalam UPU. Itu yang murid yang selalu terlupa. Betul. Dikala murid isi apa yang dia tak minat, kemudian dia dapat dia nak tukar, kan? Dan ada juga kadang-kadang diisi apa yang dia minat tanpa dia melihat bahawa
dia tak lepas syarat. Layak, tak lepas syarat, carry dia rendah. Tetapi alhamdulillah sejak dah, saya rasa dalam 2 tahun ni UPU dah saring awal. Kalau dia tak layak, dia tak boleh, dah tak boleh keluar tak dah. Keluar pun. Dia jadi merah kan. Alhamdulillah lah. Sejak sebelum ni bila tak keluar merah tu, dia hentam misi kan. Jadi itu pun dah sebenarnya sangat membantu. Jadi bagi saya betul lah kita kena belajar apa yang kita minat, mohon yang kita minat. Tetapi kalau kita dah minat, benda yang susah tu pun akan jadi mudah. Jadi oleh kerana saya nampak Cik Mufu tak minum-minum lagi dari tadi ni kan. Saya breakfast awal. Saya heavy breakfast. Saya tak masalah. Saya tak berhenti. Okay. Dan insyaAllah lah di masa akan datang, kalau ada peluang lagi tamat PKP, kalau lah ada peluang, memang sebenarnya unit dengan kaunseling SMK Kajang Utama nak berjemput lah Cik Mustafa datang ke sekolah kami. InsyaAllah. Ini kiranya ice breaking awal lah daripada unit dengan kaunseling. Saya rasa sangat bertuah dan bersyukurlah atas perkongsian pada pagi ini. Terima kasih, Tigo. Ini adalah hari yang terakhir lah untuk program Unleash Your Potential Orientasi Tingkatan 4 bagi tahun 2021. Okay. Jadi diharapkan segala informasi dan maklumat yang telah dikongsi oleh Cik Mus dan juga soalan-soalan pertanyaan tadi dapat membantu menjawab sekiranya ada apa-apa lagi kemusykilan lah dalam ini. Sebab sebenarnya murid-murid tingkatan 4 ni sekarang ni dalam proses nak memohon untuk menukar kelas sebenarnya kan. Jadi mereka dengar dulu kan, sebab apabila mereka dimasukkan ni dalam kelas yang telah di ditetapkan tu sebenarnya ada indikator dia, bukan kita saja-saja letakkan kan. Sebenarnya kita ada perkara-perkara yang kita lihat dan kita dah maklumkan pun sebenarnya kepada murid dan juga ibu bapa kenapa mereka berada dalam kelas tersebut. Cuma ada satu clause, iaitu pandangan pertimbangan profesional daripada guru. Itulah yang akan digunapakai nanti kan. Jadi diharapkan perkongsian selama 3 hari sebenarnya daripada hari Isnin, yang mana guru-guru, ketua panitia bagi setiap subjek dah menerangkan apa yang mereka akan belajar bagi setiap subjek elektif, dan berakhirlah pada hari ini yang mana walau apapun subjek elektif yang mereka ambil, sebenarnya ada laluan untuk mereka sambung belajar sama ada di Universiti Awam ataupun di Institut Latihan Kemahiran Awam. Jadi saya rasa setakat itu sajalah perkongsian kita pada hari ini, dan sekali lagi pihak unit bimbingan kaunseling ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Mustafa bin Abdullah atas kesudian pihak tuan berkongsi informasi kepada anak-anak SMK Kajang Utama pada tahun. Terima kasih kerana beri peluang juga. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi Encik Mus. InsyaAllah. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit informasi. Saya rasa Cikgu Zulaiq terangkan hari itu tentang kelas package mata pelajaran untuk setiap kelas tadi tu kan? Okey. Tak ada rasanya. Tak apa. Okey. Ini yang masa hari itu Cikgu kan. Cuma nak beritahu ada perubahan bagi kelas dimensi, yang mana sekarang ni elektifnya ialah subjek pendidikan seni visual. Dah daripada subjek perniagaan, jadi kelas itu akan ditukarkan elektifnya kepada pendidikan seni visual. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada murid-murid yang ingin membuat rayuan, sekali lagi diingatkan bahawa tarikh akhir menghantar surat rayuan ialah pada hari Jumaat ini. Jadi minta murid-murid sekiranya ingin membuat rayuan pertukaran kelas, pada hari Jumaat ini ialah hari terakhir untuk menghantar surat. Dan kalau boleh kena nyatakan sebab yang kukuh atas pertukaran tersebut bersama-sama dokumen yang berkaitan. Jadi cikgu harap benda ni dapat di selesaikan dengan segera supaya kita akan buat mesyuarat dan akan beritahu keputusannya
pada hujung bulan 2 nanti insyaAllah. Okay. Jadi itu saja setakat makluman terkini daripada unit bimbingan dan kaunseling. Okay. Setakat. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.